بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحقبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمكل من عليها فانويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقالمن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله segala puji bagi Allah pertama kali kitasama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata alhamdulillah belaka, tak kata derah pun tak apa dalam hati. Alhamdulillah, we berasa. Dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kesia belah Allah, rahim Allah, halim Allah, hakim Allah. Mana segala sifat hakiki yang ada pada Allah, segala kebaikanAllah Ta'ala telah bagi kebaikan pada kita pada malam yang mulia ini. Allah kupu kita, mungkin ramah kot luar ni, tak nampak tengok lagi. Dia tanya tempat test ni, kata kawasan tambun kita ni. Dah atlet dah berlaku dah. Masya Allah nampak ramah dari pagar-pagar kita speak tapi kot luar ni. Masya Allah. Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala...peluangkan masa kita, Allah Ta'ala sehatkan kita. Lepas tu mentakhab pilih jemput kita mari berhimpun malam ni dengan nisbah agama. Mungkin tu email di LR deh. Saya tak lupa juga deh tu email kita, tak ada sebut dah tadi, ustaz sebut belaka dah. Deh. Untuk saya pakai masa banyak. Jadi dengan fikir pada ustaz dan imam dan saya tak lupa hak saya tanya ni, saya mula-mula siapa saya tanya, nak kecek gapo ni, nak kecek gapo dengan orang sini ni? Dia kata serahlah, orang sini tak bagi tajuk. Lepas tu siapa dia buat perempuan ni ni? Ha, malam ni pun nampak ramah dengan gulungnya kita panggil muslimah lah ataupun meban kaum ibu. Jadi satu fikiran saya mari apabila dengar kata malam ni jadi berlaku malam ni, ni tadbir buat kita belaka dia Tok Nabil, Tok Menih, Tok Imeh, ustaz kematkan jawab test semua dan ahli kampung orang tambun sini ni, kalau tak ambil bahagia tak beri pun ya tak jadi. Ha, tu tadbir kita. Lepas tu, sebab tu saya awal-awal saya sebut tadi syukur pada Allah, takdir Allah, Allah beri berlaku kan. Lepas tu Allah beri suasana cuaca kita malam ni sederhana. Rumah saya tadi hujan saya mari. Belum nak tolak mari tak. Ah, hujan kawasan ni hujan. Sudah. Dia tanya dah buat mana luas dalam masjid, luar masjid, luar masjid. Sudah. Hujan. Tapi takdir. Takdir. Deh.
Ini sengaja Allah. Nawi kita berhimpung malam ni dengan selamat, dengan senang, dengan mudah. Allah bagi cuaca sederhana. Ini takdir Allah deh. Kita tak leluh, tak leluh pohon ni. Dan berlakunya sebab fikir siapa? Sebab fikirnya wanita muslimah kau ibu meban tempat kita. Jadi Allah tak lawi fikir pada saya. Oh malam ni nak kecek sikit masalah. Kukuat teh. Orang panggil power lah. Power teteh kau ibu teteh muslimah. Alhamdulillah malam ni dia fikir dia ni. Kelum meban kita dan kaum muslimah satu gulungnya satu seliti yang panggil jadi asbab malam ni. Satu sokongnya semua orang kapan lah jadi berlaku malam ni. Alhamdulillah. Boleh dengan tajuk kita kupur maksud kita agama lah. Mana kaum muslimah ni dia serah pada saya lah kapa kecek. Nampaklah tajuk lah. Tapi maksud tujuan agama. Buka sikit dekat. Duk tengok tadi lah. Mari. Tak biasa ni minum air dulu ni. Malam ni kena nasi miok sat ni jadi kering. Mari. Alhamdulillah. Jadi dengan fikir muslimah, kaum ibu, wanita, meban. Nak handaknya, nak berlaku malam ni deh. Tujuan, panggil ceramah. Saya malu nak panggil ceramah. Maulana Qaddafi ceramah. Saya bukan ahli ceramah. Saya muzakarah. Muzakarah ni ya beza kan apa? Tukar fikir saya nak kecek perkara yang penting. Yang mana saya juga berhajat. Saya panggil muhtaj. Saya kandok pada benda tu saya nak kecek tu. Kalau ceramah ni. Untuk widemo suka sudah lah. Untuk widemo ramah sudah lah. Untuk widemo terima sudah lah. Fedah tak fedah tak ada kira dah. Sayalah. Untuk saya faedah tak faedah tu di segi saya. Tapi saya nak guna kelimah muzakarah sebab saya perlu. Saya berhajat, saya nak pada benda ni nak kece ni. Mana agama? Lepas tu jadinya ceramah, jadinya muzakarah agama malam ni dengan sebab fikirnya wanita, kaum ibu muslimah. Sebab apa ni? Ya agama ni tumbuh maju sampai kita dia hari ni persen hak ramai. Kalau kita kira tipin persen ni. Ya banyak orang tino. Asbab Allah Ta'ala guna. Ni kebaikan. Dengan baik-baik orang kampung baru. Orang benda saring. Orang apa ni. Saya masa buat hubungan dengan saya tu. Saya tanda ke apa? Kerung Pinang. Saat ni siapa Kerung Pinang dah? Gila ni. 10 hari bulan. Ada muzakarah agama di. Saya ingat pasal kecil telefon tak kena tu eh. Kerung Pinang. Saat ni siapa Kerung Pinang lagi? Tak apalah malam ni dengan kita tempat test ini. Nak bayar kata, maksud agama. Apa dia agama ni? Kita kena tahu point agama dulu. Dia agama-agama kita ni eh. Tajuk dia agama. Apa dia agama? Ha, semaya, poso, agama belaka. Air pendek lagi eh. Kesimpulan agama ke apa? Songkok. Perintah Allah, sunnah Nabi. Itu agama. Urdu kata Allah ke ahkamat. Ahkamat. Hukum hakam Allah Ta'ala. Hukum ada dua. Hukum suruh, hukum lari. Ini agama ni kacik ni. Lepas tu cara Nabi. Hak Nabi bawa. Perintah Allah cara Nabi agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dua kelima. Kita nak kecehan ni. Lepas tu, ya tumbuhnya agama-agama ni. Ya mari macam mana? Ya mari dengan usaha. Bukan ya tumbuh sebab pangkai, sebab rupuk tu. Tak.
ศาสนาเนี่ยฮักงอกขึ้นมาตุมบุฮ์ดาลดีริกิโตเนี่ยดาลมาชาริกะกิโตเลนากากัวกิโตเนี่ยเลสวาสานโอกิโตเนี่ยดาลคิดุปเป้ฮะนับอังกฤษอะไรก็บุลีบังกิคิดุปเป้โซเชียบังกิวิทิชีวิตวิทิชีวิตสัมพอคิดุปเป้จากวันโนจากวันนบีบอกฮะตัดอิงกันอยู่กับมุฮัมมัดุรอสูลลอฮ์Hak saya nak kecek malam ni kaitan dengan wanita muslimah kaum ibu meban panggil gila nak panggil gapo retino bahasa kampung panggil Allah Taala guna kemajuan wi tumbuh agama persen siapa kita melalui pengerbene panggil pengerbene ni nak panggil gapo pengerbene di kelimah ni buat kita tak payah susah payah lah juhud mujahadah siapa persen banyak sekali dengar baik-baik malam ni muslimah amal eh? Orang tino meban jadi gapo pun tak apa tapi Allah guna agama ni persen orang tino malam ni berlaku saya ni alhamdulillah Allah Ta'ala selamat jalan ni pilih saya mari dengan fikir orang tino satu fikrah yang ada pada golongan muslimah nak we ada malam ni tu tadbir panggil takdir jangan lupa lah Allah agama nak kecek hak mari daripada Allah ni Allah Taala hantar nabi mari ni untuk sebar agama untuk tunjukkan cara hidup untuk tumbuhkan agama nabi semua jatuh belakang tapi nabi-nabi semua besar atas riba orang tino Allah Ta'ala hatta orang tino tarbiyah nabi-nabi. Dengar baik-baik ni. Kepentingan dalam usaha agama kita. Kepentingan mana kita muzakarah malam ni. Jadi mari dengan sana ya tajuk ni. Fikrah ni mari dengan sebab saya soal. Macam mana berlaku malam ni? Mula daripada muslimah. Alhamdulillah. Malah ni pun ramai orang tino ni ciri-ciri dia panggil gambar kata agama tak lambat laun tempat kita ni dan seterusnya akan maju dan akan hidup apabila wanita-wanita orang tino ni ada jizbah dengan agama tapi kena wis cukup syarat ah kena wis retak ah kena wis retak sepanjang malam ni nampak belaka suara duk bunyi ni ya agama ni hak persen banyak orang tino leh pengerban ni dan agama hidup dengan tiga gulung ni tiga tabaqah orang panggil tiga puak lah puak mana weh tiga tabaqah nak panggil puak tu panggil demo pahasil lah puak mana tak ni tiga tabaqah siapa eh orang tua orang jatuh lepas tu Wairun Yawachun pemuda ni Allah Ta'ala guna tiga tabaqah yang ketiga wanita orang tino salah satu tiga tabaqah ni kalau tak ada kalau tak ambil bagi ye tak fikir tak sokong menyokong tak tolong tak hidup agama ini sunnatullah Allah kuasa tapi biasa berlaku dah zaman ke zaman Allah Ta'ala tumbuh agama hanya tiga tabaqah ni kerja sama ni malam ni cabut satu tabaqah ya tak asing ni memang fikir daripada orang tino kalau pemuda kita tak ambil bagi ye orang tua bagi laki-laki pemimpin kita tak ambil bagi ye tak ada tiga tabaqah tapi saya nak ayat kata persen malam ni buka pemeh baik-baik wanita muslimah semua butung kamu nasib baik kamu ya Allah Ta'ala pilih kamu supaya jadi asbab malam ni sebab sejarah dia agama Allah guna retina dah dengar baik-baik retina ni sifat dia tak serupa dengan jantung tubuh badan ya tak sama tak ada tak tajuk saya kecil ni terlintas sani-sani kemari jadi mari sendiri leh perhati dan tawajuh lah tak lawat aku kuat tel jantung dengan retina tak sama tubuh badan tak sama tapi di segi tekun tegak dia dah Allah Ta'ala bagi lebih orang tino dengan orang jatuh. Reng memang lebih orang jatuh. Reng tenaga. Tapi hemoh jizbah. Siapa dia mula-mula umat Nabi? Umat Nabi SAW yang terima kelimah dengan Nabi SAW. Siapa dia?
Kau ucap kelimah, terima kelimah agama eh. Agama-agama ni satu kehidupan ke? Kehidupan nak duk tu ada tapak asas bagi kehidupan. Asas bagi agama apa? Iman. Apa iman? La ilaha illallah sebagai kelimah iman. La ilaha illallah ni hak saya nak kecek ni tapak agama, asas agama. Siapa umat Nabi hak mula-mula lafaz tu baik? Mula-mula sebut, mula-mula ucap kelimah ni. Wanita. Jangan pandai lekeh langat orang Tina ni. Jangan nampak dia harga murah lah. Jangan tak belakang lah. Nabi bawa seretak lah orang Tina ni. Siapa dia mula-mula sekali ucap kelimah? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang Tina, isteri Nabi. Eh. Pejantan ni hebat memang lah. Kekuatan gagah dia. Tapi yang lambat sikit, bak ni yang lambat sikit. Kita tengok dalam tarikh sejarah perawasat deh. Jauh daripada Nabi iklan nubuat. Saya baca dalam satu buku kisah sejarah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam fikir semua umat dia nak beragama belaka sebab kejayaan hanya dalam agama. Orang tak ada agama tak jaya, tak jaya, tak jaya. Dengar baik-baik nah. Duk asal kata jaya, jaya, kita jaya, boleh tu jaya, boleh ni jaya, milik tu jaya, dapat tu jaya, ada go tu jaya, milik go ni. Tak ada agama tak jaya. Kejayaan, kesenangan, kemuliaan duk dalam agama yo. Wallahi. Ha. Lepas tu dia moyak kata orang tak ada agama jaya. Ah, ni mungkin kejayaan. Tak ada agama belana tu. Kejayaan di sini yang hakiki. Dunia pun akhirat lebih-lebih lagi. Dua jaya. Bukan tak akhirat aja dunia pun. Kejayaan hanya dalam agama. Lepas tu apabila Nabi iklan kelimah ni. Orang jatuh dia, orang jatuh. Tengok-tengok lambat dia, lambat. Buat saudara Nabi Hamzah. Buat saudara Nabi Abbas. Ni tahun baru terima. Hijrah ke Madinah baru terima. Keluarga Nabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir semua umat. Tak kira laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, budak. Masa tu. Gapo masa tu? Yahudi, Nasrani, Majusi. Fikir belakang. Usaha belakang. Orang ada pangkat, orang tak ada pangkat. Hamba, toke, anak koni. Nabi fikir belakang sebab jaya. Tak ada agama tak jaya. Nabi fikir, wui kelimah belakang. Bagi kelimah belakang. Tapi fikir. Mari usaha, mari letih, mari. Abu Talib tak terima siapa mati. Abbas dengan Hamzah ni seorang ni tahu patu pergi Madinah baru terima. Tapi dalam sejarah, dalam prawasat, mak saudara sebelah Latino tadi, pak saudara ni, mak saudara Nabi ni nak wayak harga Latino dengar muslimah. Allah Taala buat sifat dia ni, we ambil pada sikit je, buat suasana sikit je, Latino terima. Tengok malam ni ramai Latino. Buku gapo hari ni tak terima, buku gapo lari jauh, buku gapo tak faham. Tak ada suasana. Cuba ambil suasana. Sepanjang malam ni kita buat suasana berhimpun. Tengok ni subhanallah. Kau ibu muslimah meban. Hai hai. Apabila Nabi iklan, hak jatuh mati dalam kufur, pak saudara tak terima, kerah perut dia panggil. Siapa mati? Tahu dah kata hak tak terima ni kau jatuh. Tapi mak saudara tak ada dalam sejarah. Seorang mak saudara Nabi. Mak saudara Imamul Anbiya tak ada seorang pun dalam perawasat tak terima agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua terima belaka. Eh, ni orang Tina. Pastu di segi tekun pula dia terima dah. Orang Tina ni dia apabila dia bangun, dia buat satu-satu sesuatu. Dia panggil cawak-cawak lacing. Bersungguh dia. Terima dah. Hak yatir ada tak terima. Hak yatir mak saudara ni nak bila keluarga Nabi. Mak saudara ni kata ni adalah taklimi umat. Pengajaran pada umat kata Allah selik ku kuatir pada orang tino. Lepas pada Nabi wafat, apa berlaku? Ada sejarah. Tarikh perawasat. Ada tulis lah. Orang yatir jatuh murtad.
banyak anu. Masa Nabi tukar Baitul Muqaddis kepada Baitullah tu, banyak orang jatuh murtad. Hari Nabi wafat, banyak mana laki-laki jatuh murtad. Jatuh murtad tu sedar agama, tapi gi carilah kitab-kitab mana wanita muslimah orang tino di zaman tu, zaman hak ucap kelimah dengan Nabi, masa Nabi ada, lepas pada Nabi wafat tak ada seorang pun orang tino jatuh murtad. Dengar kamu muslimah, dengar kamu kaum ibu, kekuatan yang Allah Taala bagi. Kelimah pertama orang tino semaya umat Nabi. Saya baca dalam kitab juga ni dak royak ni. Semaya umat Nabi hak mula-mula sujud kepada Allah. Siapa dia? Dahi sujud tak ada dah. Dalam ibadat semua ni, bab ibadat ni semaya hak tinggi. Dalam semaya hak rapat dengan Allah, Allah buat misal sendiri, hamba aku hak sujud kat aku ni, so Allah kata dia duduk di kaki aku. Yang duk gambar macam mana ni, hari ni banyak orang duk bakak-bakak duk khilah duk kecek bab ni. Saya tak saya kecek bab tu. Allah kata seolah kata sujud rapat. Hamba Allah hak rapat sekali dengan Allah dalam sujud. Sebab tu banyaklah sembahyang. Neh. Nak kecek dengan Allah Taala ni sembahyang. Lebih pada 5 waktu tambah lagi lah sembahyang-sembahyang sunat, sembahyang apa ni. Kecek berapa dengan Allah. Nak wi Allah kecek dengan kita baca Al-Quran. Pasal nak dengar kecek pe Allah, nak wi Allah kecek baca Al-Quran. Tak reti ambil Quran ada terjemah tu, baca. Tengok terjemah tu. Allah kecek gapo dengan kita? Nak kecek dengan Allah semaya. Sujud, sujud, sujud wi banyak. Rapat dengan Allah. Tapi saya nak kecek mana Allah pilih ini umat. Ini umat untuk sujud kepada Allah. Siapa mula-mula sekali dahi rapat bombing sujud pada Allah. Hadrat Ali karamallahu wajah bagi tahu ilmu aku tahu orang jate mula-mula sekali hak sujud pada Allah aku. Masa tu Ali umur 11 tahun. Duk main ke umur Rasulullah, duk main gi mari. Ali kata ilmu aku ni hak aku tahu orang jate aku sebab apa? Sebab ni cerita nak royak malam ni deh. Masa pergi rumah Nabi, nampak Nabi SAW duduk hajar isteri dia semaya. Hukum semaya ni perintah untuk solat tak ada lagi. Tapi Rasulullah ni semaya di awal lagi. Dah sebab Nabi-Nabi dulu ada semaya. Nabi-Nabi dulu ada. Ya zaman dulu semaya 2 waktu ya. 2 waktu. Lepas tu semaya dulu. Tak ada kiam, tak ada rokok, ada kiam dengan sujud. Semayang Nabi dulu. Sebab tu Nabi ni orang semayang dah. Apabila isteri dia dah ucap kelimah dah kan. Nabi hajar isteri dia semayang. Masa tu Ali mari tengok. Oh, dia buat gapa ni? Ali tanya Muhammad, dia buat gapa ni? Nabi kata Ali, masa tu masa ibtida dalam Islam. Tak sebar lagi. Okey, panggil masa masa apa guna kelima masa orang ke orang cai to cai ban to ban peratu to peratu orang ke orang tak ada kata atlas hebat apa supaya ngeprakat dak. Ali, wahai Ali, inilah agama aku dak bawa ni, masuklah agama ni. Nabi tashkik minta Ali suruh masuk Islam. Khadijah dah ucap kelima, Ali dak lagi. Umur berapa masa tu? 11 tahun. Apabila Ali dengar kata Islam. Oh, Muhammad ni molek pur buat teh dia, kecek peh dia. Tapi kena tanya ayah dulu. Ayah dia siapa? Ali bin Abi Talib. Kelik tanya ayah Abu Talib. Apabila Saidina Ali karamallahu wajah masa tu budak umur 11 tahun deh. Nak kelik royak kat ayah, Nabi kata, "Tunggu Ali. Kalau mu nak terima, mu terima. Kalau mu tak sik, duk dia." Masa tu masa ibtida panggil. Nabi tak hendak untuk royak sebar. Ada cara juga agama ni. Masa ibtida, zaman kita ni masa mukammal dah. Ya mukammal lepas pada Nabi tinggal tu mukammal orang panggil.
Kalau Allah iklan dia dalam Al-Quran tu muka mana lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tu mukammal. Masa tu tapi masa Ali ni dak ni. Apabila Ali kata kelak ayat kaya, Nabi kata Ali, tak sah ayat. Tengok cara dia deh, dengar baik-baik. Perhati deh. Saya ayat harga reti no lain ni, tapi kisah je kena royak cerita ni mari mana. Ali pun senyap, tak berani nak royak, kelik duk mikir malam tu, eh. Muhammad ni perbuatan dia ni tak biasa. Pesing rekoh-rekoh. Panggil pelik-pelik ada lah. Eh benar hak. Duk mikir semalam ni curah tu besok hari. Muhammad gapo royak mari? Nabi kata agama Ali. Terimalah masuklah agama ni. Ha hari tu Ali masuk tak royak ke padang dia. Terima agama masa tu umur 11 tahun lebih kurang eh. Lepas pada terima tu Nabi hajar Ali semayeh. Ni nak royak khas mayeh. Masa tu Ali duk semayeh pula duk rokok. Ali semayeh sebab apa? Ali tengok Khadijah semayeh. Tengok orang tino duk sujud Muhammad duk buat apa? Nabi kata agama, masuk agama semalam main kelik fikir. Mari esok ceruk serah diri. Esok mari, tepat dia mari, Abu Talib mari, Muhammad, hei dua beradik, dua beranak ni panggil soalan kata anak jugalah. Abu Talib duk pera, duk sanggur, duk cara ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei dua agama dua beradik ni. Nabi kata, pak saudara aku, agama, terimalah. Dengar ni. Tahu belaka kata hak. Ni orang jatuh. Pak saudara dia kata kan, Abu Talib kata apa ke Nabi? Hei, wahai anak saudara aku Muhammad. Aku tahu perbuatanmu ni molek belaka. Aku tahu kalau tak turutmu ni tak jaya. Aku tahu molek belaka. Membuatlah. Tak boleh jadi orang macam aku ni nak kepala rendah pada punggung. Ya jaga maruah ya. Ingat lah. Setengah orang ada hari ni. Pahal kata benda hak dah. Benda comel. Benda molek belaka. Agama. Tapi agama siapa kehino ni. Ay belah lah. Jatuh stand up. Abu Talib tahu. Kata Muhammad. Nabi akhir zaman. Muhammad bawa benda hak. Muhammad Imamul Anbiya. Muhammad Sayyidul Mursalin. Muhammad Khatamun Nabiyyin. Tapi buku gapo tak saya sujud. Buku gapo tak saya ikut Muhammad. Kena semaya Abu Talib kata. Alih hadis. Sebab semaya sujud. Ya sujud macam tu eh. Alih hadis. Orang tarah aku abu eh. Tarah macam aku ni nak wipak punggung tinggi pada kepala ai. Orang panggil jaga maruah. Jaga tarah, jaga pangkat dia. Dia mahrum daripada Islam. Dia mahrum daripada agama siapa mati. Ni saya nak kata mula-mula sekali Ali tengok semaya kepada Khadijah. Ni harga muslimah saya nak ayat. Orang jatuh kadang-kadang jaga pangkat dia. Jaga tarah dia. Jaga tamneng dia. Dia nak terima agama, amalan agama, gapo sekara-sekara. Tapi orang tino sifat semula jadi lah taklah bagi. Kelimah pertama, semaya sujud orang pertama. Gapo lagi? Gapo lagi? Apabila Nabi sebar agama ni, dia rasa dia benda hak ni, dia ada letengi eh. Kan? Dia ada macam-macam orang mari duk kata macam-macam orang hina dah. So dia lepas tu sedih ha? Sedih biasa oleh hati ni manusia ni. Dia nak murih. Sifat marah ni ada pada manusia. Kalau tak marah tu bukan lah. Manusia memang ada marah. Tapi apabila sifat marah mari, tekir atas marah dia, proses perasaan marah tu. Ha tu manusia yang jaya. Nabi nak marah juga, perasa juga mari. Tapi tenih hati dia. Allah guna siapa mula-mula wi Nabi senih hati. Wi Rasulullah, bagi Rasulullah habis rabuk, habis habis serius, habis tension. Orang panggil tension. Sebab dia buat nyanyo ni. Tubik luar rumah kena tagur dengan najis, air kecil utak, orang lepas batu, orang buat nyanyo. Kelik mari gelomok, pakai air cemar, kotor, najis, bau busuk. Siapa yang bagi tasalli? Ni sengaja Allah. Semua yang berlaku dalam dunia jauh daripada ibtida mula-mula buat hari mula-mula Allah Ta'ala buat dunia sampai kiamat
Semua daripada Allah. Tak berlaku sesuatu dalam dunia ni tanpa izin Allah. Panas sejuk, hujan, daun kayu, luruh, gelombang air laut, udara, akad, cuaca, apa-apa. Tumbuhan daripada bumi. Manusia hidup mati, sakit sehat. Sani ustaz kata ada meninggal sore daripada Allah. Mungkin ada daripada dalam hospital ada beranak daripada Allah. Hidup mati, sakit sehat, hina mulia, kaya miskin. Allah. Allah guna gapo nak oyak harga ni, Nabi sedih, Nabi sakit hati ni. Hai, saya dah noh. Buat saudara saya ke Nabi. Belah dia. Buat saudara Nabi Abu Talib ni belah Nabi apa ni jaga takut keselamatan takut orang buat nyanyi. Saya. Tapi guna kecek pe untuk mesejuk untuk mesenangkan hati Imamul Anbiya. Siapa? Dengan muslimah kami ibu wanita malam ni. Allah guna orang tin noh. Kelima orang tin noh, semaya orang tin noh, kecek pe dengan agama ni Allah guna lidah orang tin noh. Gapo Khadijah kata? Wahai Nabi Allah, tak ada gapo. Allah tak buat nyanyo, Allah tak buat nyanyo. Tak sia-sia hak berlaku ni. Allah pilih dah, Allah guna, Allah dah kabul. Allah tak buat nyanyo. Demi Allah, Allah tak buat nyanyo ke Rasulullah. Ha hak tu letih dah. Sakitlah orang buat sakit hati orang kata. Nabi orang buat nyanyo ni Nabi kadang-kadang menangis juga dia menangis. Hai Allah, aku buat gapo salah ni? Boleh manusia buat ke aku gitu lalu ni? Satu-satu perasa eh. Tapi Allah guna tasalli. Apa tak guna? Orang jatuh. Nak hajar umat sampai kiamat. Hai wanita semua. Kecek pe kamu ni mahal ni. Tengok berlaku malam ni. Yang fikrah. Yang fikir nak berjadi. Lidah orang tina ni. Allah Ta'ala guna wi Nabi senyati. Habis letih. Habis pendak. Habis sakit. Habis perasa enak marah. Senyum sejuk hati Nabi. Buku retino ni. Tu Allah Ta'ala guna. Lepas tu Allah Ta'ala guna pula untuk nak akik dari jak di akhirat esok. Orang yang mulia. Tinggi dari jak di akhirat esok. Sakup bau dengan agama. Dia letih dengan agama. Siapa matikan agama. Orang mati syahid. Fadilat syahid ni nak ayat sikit masuk ayat harga retin tu. Hak Allah Taala terimalah. Darah dia setitik tubik mula-mula Allah bersih segala dosa dia. Hak tak sakut bau dengan manusia nah, ingat dengar hak ni jangan dok gaduh kata ah ikut nak buat ah. Ada hadis juga Nabi kata masa sekali Nabi lenggok ke langit. Hai hai, hai hai, dok jadi hai. Sahabat kata gapo ya Rasulullah? Gapo ya Rasulullah? Nabi kata nah sa umatku. Jibril mai royak aku. Satu orang mati syahid, hidup kelik semula, mati syahid, hidup kelik semula, mati syahid. Tak boleh masuk syurga sekiranya mati dekat ada lekat hutan orang. Ni. Jangan mudah. Sakut pak dengan hukukul ibad, hak dengan manusia. Tapi dia oyak sini hak Allah kabul. Darah dia kalau tubik orang syahid ni orang mati kerana agama lah, berdarah lah deh. Kita kata kalau tak berdarah macam mana syahid? Setitik mula-mula tu Allah proses cuci orang ni. Lepas tu yang kedua ni darah kita apa titik dia boleh bila tak? Ada biar tahu. Titik siapa kering tu dari jak le syurga, dari jak dia. Concan. Allah bagi pada siapa umat Nabi? Dengar, 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 dengar. Umat ni Allah pilih siapa? Sebab kita lagi kampung eh, Tok Nebel nak pilih siapa? Serah pada Tok Nebel. Tok Nebel nak pilih siapa lagi kampung ni nak wih hadiah, nak wih ada kerongkan mari ni tak banyak orang boleh. Nak wih siapa? Ha orang tu lebih eh. Hak Tok Nebel pilih, hak Tok Menel pilih, hak Tayub pilih. Hak ni Allah. Dengarkan ibu. Allah pilih. Kemuliaan ini umat Allah guna untuk mati syahid. Orang mati syahid ni diisi Allah tak mati lah.
Nak panggil mati tak boleh. Maaf saya sebut sikit bab ni nak sakut pauk dengan mulia ketin tu. Allah wui ke siapa? Sai Nabi, sahabat tu sai ke? Banyak orang kedembe, orang-orang ahli-ahli ke panggil. Hak ganah-ganah eh. Umar radhiyallahu anhu. Ane puak ni puak ada selik. Merita kat selik bedai hak mu. Lah bedai dak selik tu mu. Ada Umar ni tak rasa bos harum bedai dia. Oi panggil kalau bedai dak selik hak mu. Tapi Allah bagi kemuliaan dari jak ni bagi siapa umat Nabi. Wanita. Umat ni ya. Allah kata khairu ummah eh. Wal takum minkum ummah. Inna hadhihi ummatukum ummah. Kuntum khairu ummah. Tak ada lagi tak dulu nah. Allah sebut umat kau tu. Ha ada sebut cerita umat ni dalam Taurat Zabur Injil. Kebaikan umat, kemuliaan umat, ketinggian umat. Darijah ini umat. Allah bagi darijah syahid kepada ini umat. Siapa? Hadrat Sumayyah radhiyallahu anha. Okey, tino. Tapi bila-bila darijah. Okey, tino. Sebab tu Nabi tak tinggal orang tino ni. Seretak di segi agama Nabi tak belakang. Nabi mulia pula hormat dia. Hari ni nak ayat harga tu lah buat kita semua deh. Alhamdulillah malam ni dengan fikir muslimah kau ibu. Ada fadilah lagi nak tanya deh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku maqal. Siapa dia ada anak tanya. Ha dengan fadilah tak ada ayat anak kata. Tapi jangan kejiwa yang kecil hatilah. Maksud Nabi ni Allah sendiri tarik ni. Sebab ibtida mula-mula Islam dulu orang benci kat anak tanya. Jangan buat perangai jahiliah lah. Anak tina awak tak padu, anak tina awak harga murah itu dah. Tu zaman zaman tak ada Islam lagi. Orang panggil zaman jahalat. Zaman sesat. Zaman tu anak tina tak ada harga. Malu ada anak tina. Sebab tu apabila Islam baru-baru kesel manusia ni tak berubah dengan sekali go. Bukan tak ucap kelimah jadi molek lalu dah jadi roy persen jadi mukammal dah. Ya setangguh. Jadi perangai atau be'ak dia tak habis. Sebab tu Allah Ta'ala hatta mana wi agama kita ni step setangguh bagi. Hukum bagi mula-mula tu belajar imej duk mucak saja ya. Duk kecek Allah kuasa, duk kecek Allah buat langit demi Rabbul Kaabah, Allah buat langit. Semaya tak ada lagi. Belum hijrah tu baru semayang mari. Lepas tu tak komplit lagi. Buat hari halal tak sepenuh lagi. Perdah tak ada lagi. Orang tino tutup orak tak ada lagi. Masuk perdah orang tino di Madinah tu. Agak tak ada hari lagi. Semayang duk minum agak lagi. Allah tahu. Kata orang ni tak beki sekali. Go. Allah buat step mari mai keyakinan deh. Kata wismaya nampak kata semaya tegak dah semaya lagi. Sebab kita hari ni walaupun mukammal dalam Al-Quran tapi kita baru dok belajar, kita baru dok usaha, anak-anak muda kita lah kampung baru dok belajar. Jangan gaduh ha. Tok nempel kita baru dok susung rambut lah kampung. Tok menek kita baru susung rambut baru terima dia baru baru ya ke. Baru dah wang rabuk susun ni. Kita jangan gaduh lah. Kanu untuk nempel ni gitu eh. Eno untuk menel ni gitu eh. Eno budak ni eh. Kata budak ngaji pondok molek sangat. Eno budak ni duduk belajar kata ngaji agama ke eno. Ha ya bukan molek selalu. Step. Sahabat terima agama dah ni. Allah lepas. Semaya masuk. Tapi duduk minum agak lagi. Okay. Kala-kala minum agak tu. Nabi tu kebak semaya, jaga semaya. Sahabat mari duk ngadu, ya Rasulullah sayang ni. Semaya tak tinggal. Duk curi lagi. Ha. Masa Nabi ada curi. Sahabat tanya ya Rasulullah, orang beriman curi boleh ada ya? Boleh ada. Ada. Ya Rasulullah orang beriman zina ada, ada. Orang beriman khayang mabuk ada, ada. Boleh ada. Ya Rasulullah, orang beriman kecek bahu, kecek nawa ada. Nabi kata la. Ada. Dengar eh. Kecek nawa dengan iman tak boleh duduk sekali.
Sahabat tak kajian awak. Ya Rasulullah, saya semayang setengah hari. Malah curi. Nabi kata, insyaAllah. Uyuh semayang lagi. Semayang lagi. Satu hari, semayang dia boleh cegah pencuri dia. Ni tekek amal. Nabi hajar 1400 tahun lebih dah. Cara ibtidah dengan agama ni. Kita hari ni ni gaduh. Nabi molek selalu dah hari kapung. Boleh? Step-step. Apabila sahabat dia semaya. Usai main boleh-boleh, semaya boleh-boleh. Hukum tu. Kata lari agak. Jangan minum dekat-dekat nak semaya. Ha tu mari. Alih minum lah lah. Nak minum lepas isyok, lepas wilamu. Nung masa tu duduk banyak kisah ni. Sahabat boleh slow. Boleh slow dah. Akhir sekali. Hukum hari yang kedua pulak bak agak. Setiap benda mabuk itu haram. Gapa berlaku di Madinah? Ni sepenuh ni. Gapa berlaku? Rumah-rumah sahabat ni tubik carak sepenuh kita kalau lokek air mandi dia lokek air tubik kat dapur. Dapur kita ada lokek dah pam basuh. Kalau bilik mandi ada lokek tubik air, ya ada lokek lek kampung kan. Rumah sahabat masa tu lokek ke apa? Lorong agak jalan, agak upah. Apabila hukum daripada Allah kata haram agak. Sekaligus hukum mari sahabat kelip katak payah agak pecah tubik jadi lokek. Lai Madinah mengalir carak-arak. Ratus tahun lah. Hak dia taruh. Hak cewa dia. Hak zamir dia. Hak hebat lagi deh. Hak duduk tangan ni. Orang elek kata. Hei hari ni ni. Jibril berwayak kata. Benda mabuk ni haram laka dah. Lepas tau. Hak hebat lagi pada tu minum. Masuk lep perut. Dia tak dengar lagi. Hukum tak masuk telinga lagi. Masuk lep perut orang kata, hei agak nu Jibril meroyak dah Rasulullah SAW kata haram. Ha sudah masuk lep perut. Minum air sejuk jolok dengan tangan. Mutah tubik. Apabila orang dia sedia. Ini dia gambar. Tapi nak boleh siapa situ tu. Gerak ke. Gerak ke. Hak ni Allah Ta'ala gunakan orang tina dia. Masa tu duk mabuk, duk kaya, apa-apa bunuh anak kambuh, anak tina. Jadi hino-hino. Satu zaman pula, apabila Islam dah kembali, Allah rakyat kata Muhammad. Dengar berita baik semua muslimah hal ini. Saya dah telitah di otak saya saat ni ya. Mari nak kecik hari tina sebab fikiran muslimah hal ini. Allah kata kepada Muhammad, giroyak berita baik pada ibu bapa semua. Keluarga mana aku hadiah anak tina. Hai. Nasib baik siapa ada anak tina. Tapi orang okay, ada anak yatim yang jangan ada. Ya ada fadilat dia. Tapi nak royak harga orang tina. Pergi royak ke dia. Kata itulah alamat syurga daripada aku. Allah suruh Nabi iklan kepada sahabat dan umat ini. Kepada keluarga mana ada anak tina. Dengar deh. Saat ni pun ustaz kecek dah sana sikit deh. Penting ni anak tina ni. Ya agama maju dengan orang tina. Kalau kita tak peduli dengan orang tina, tak berhati, tak fikir langsung. Orang tina sore ni. Orang tina yang solihah, muslimah, da'iyah. Ya lebih baik daripada wali-wali orang jatuh dalam dunia ni 70 wali. Ni kunkar eh, kehebatan orang tina. Dan sebaliknya kalau orang tina tak ada agama, katakanlah kelimah kita guna kelimah jahat eh. Orang tina jahat. Aruk orang tina ni tak ada agama, dia tak ada agama jahat. Orang tina yang joli, yang karuk, yang tak baik lah. Dia lebih bahaya daripada orang jatuh hak jahat 1000 orang. Sore orang tina. Power dia, royak dah power dia. Sebab tu Allah Ta'ala guna lidah orang tina ni. Kesih asbab agama banyak sekali. Kecepe dia orang dengar. Masing. Tubuh lemuh lembut dia ni kecepe dia masing. Tekun tegak dia ni. Orang jatuh murtad lah ke orang tina. Dia terima dah tak murtad. Tak ada. Dia kira zaman lo ni lah. Ibtidah masa Nabi ni. Tak ada orang tina murtad. Hak masuk Islam zaman Nabi. Sebab tu dengar baik-baik. Anak tina sore ni alamat syurga dalam rumah. Syarat dua perkara. Ibu bapa, pemimpin semua belah baik-baik. Dunia ke zaman ni orang tina ramah. Bila syarat dia?
Dua kali rumah apa ada nak tina dengan baik-baik. Satu ia kena kasih wis sama dengan anak yatim. Ni maksud Allah Taala nak tok sewi zalim. Ada orang kasih anak yatim, anak yatim ni celong tak tahulah. Cak tu cak ni beli ikut turut berlaku anak yatim, nak tina biasa. Sebab apa? Anak yatim nak tina ia fikir banyak. Ia fikir kata satu hari perah besar umur je sampai belah dia masuk minta boleh demo berat. Kacau bela pun habis duit itu, kacau hatam ngaji begitu, kacau perah begitu. Ni fikir ke syaitan. Nabi kata siapa bela wis sama adil. Kasih saya wis sama berat anak yatim anak tina. Lepas tu hajar dia agama. Ibu bapa ni syurga dah. Nabi kata rumah ni syurga dah. Allah kata Muhammad giro ya ibu bapa tu. Ni alamat seolah kata aku hatta alamat syurga dalam rumah kamu. Hatta siapa? Hatta anak tina masuk dalam rumah. Riwayat yang kedua. Nabi kata siapa ada anak tina tiga orang. Okay? Perak besar, hak kakak besar, orang yang seminta. Ah. Perak besar rakyat lah ni. Qabil tu nikah ahli nafsi bizalik. Qabul. Ambil demo lagi. Berat demo lagi ikut betul, ikut jahat, ikut anak ikut demo lah. Bini demo dah. Kita perak je sampai belah tahun. Mari dua tenyo. Bih, ambil orang. Sore pula ada anak tina. Perak-perak besar orang yang seminta. Hai, Qabil tu nikah berat lagi. Hai, yang ketiga pula. Mana aku nak tupai? Dengar baik-baik. Nabi kata siapa bela anak tina tiga orang siapa menikah. Maksud nak royak gapo? Jangan tak belalah. Tak royak pada orang tak bela. Tak bela macam mana eh? Orang lok tak peralah ikut mau nak jadi kena mau nak belaki, mau nak turun jatuh, mau nak mana saya kecek nak jaga. Nak bakat jaga, ikut demo lah. Besar pun masuk minta demo lah nak jadi kena pun jadi lah. Ada dah zaman sekarang ni. Mak kata kan, ibu kata kan, mau nak pergi mana, berjalan-jalan pergi lah. Bingat-bingat sikit. Jangan buat kelip perut, sudah. Pair tak kelimah ni? Ni orang tak bela ni. Orang tak fera ni apa ni? Mau jangan buat kelip perut lah, aku malu kat orang. Sekadar malu kat orang. Sekadar malu kat orang kampung ya. Malu ke masyarakat. Oh, mek, oh, besar-besar ni. Nak berjalan-jalan lah, nak saim-saim malak sikit. Jangan wilkat perut, jangan buat kelip perut. Ni kelimuh ibu akhir zaman. Kelimuh ibu bapa, maaf lah. Dah berlaku zaman kita. Hak Nabi royak 1000 tahun dulu, siapa bela anak, siapa belaki? Bela anak tina ni. Ibu bapa dia syurga, ahli jannah ibu bapa dia. Nabi kata, ya Rasulullah. Kalau gitu anak Allah ada dua orang. Dua orang pun syurga juga. Sore tu, ya Rasulullah, Allah ada anak tina sore. Sore pun syurga juga. Nak royak kata pakak belo, pakak kira cara lah. Ni agama kita ni. Dek royak ni agama dah dek kecek ni. Bela anak, bela keluarga, bela anak tina, kasih anak tina usamu dengan anak yatim. Agama dah. Nabi kata syurga dah. Orang adik dengan anak syurga dah. Orang tarbiyah anak tina agama syurga dah. Orang perah siapa menikah. Kalau 17 tahun. Kalau 18 tahun. Jannah orang ni. Tapi hari ni setel kerja dia kan. Kerja dia ni yo jok lama-lama dah. Yo fikir so ya setan ni tok sewi manusia masuk syurga. Pahna wak acana. Guna wi ibu bapa wak main-main dengan anak. Pastu guna anak wi deraka pada ibu bapa cukup. Tu jalan neraka, jalan tak masuk syurga sebab Nabi kata haram anak-anak semua nak masuk syurga. Kalau mati dia keadaan ibu bapa tak reda. Cukup. Orang okay, tina pula. Setel buat rancangan macam mana? Nabi kata, haram orang tina seorang isteri. Mehrum. Orang ni haram. Tak boleh masuk syurga. Kalau dia pejam mata, dia kata suami sakit hati. Suami dia tak reda, dia mati. Dia kata suami tak reda. Nabi kata, mehrum orang ni daripada jannah. Haram masuk syurga. Cukup. Ni hijau setel hari ni. Sebab tu ibu-ibu muslimah deh, pemimpin kita semua. Adik-adik. Yang kita mari beri pun malam ni. Maksud kita nak wujud lagi hidup. Pegang apa saya kecil awal tadi agama?
Perintah Allah cara Nabi. Ha, perintah Allah cara Nabi wujud lagi hidup pelah. Ha, Allah Ta'ala suruh gapo semaya. Orang tinuh besar-besar ini semaya. Perdah masalah tutup aurat. Jaga hukum hakam. Ya bukan sekat tu. Orang panggil kehidupan yang Nabi bawa. Wici siwit. Jok daripada kita bangun tidur. Sampai tidur semula. Tu kehidupan yang panggil. Wah macam mana wi Allah reda. Kita duduk dengan anak. Macam mana wi Allah reda. Kita duduk dengan isteri suami. Macam mana wi Allah reda. Kita duduk dengan pemimpin. Kita jadi pemimpin. Duduk dengan rakyat. Macam mana wi Allah reda. Agama melakukan kehidupan. Jangan bersepik lah. Kita jangan bersepik hari ni. Kecek agama ni kita sepik. Kita nampak dia sejik ya agama. Kita nampak dia atas ceramah ni ya agama. Kita nampak dia mengajar ya agama. Kita nampak dia Al-Quran ya agama. Hamil-hamil duduk situ belakang. Tapi kehidupan kita Hari ni suasana kita manusia ni orang panggil duduklah dunia ni hiduplah satu satu hayat. Satu kehidupan. Tapi hok ni bukan hok sungguh ni tahu tak atau bukan hok sungguh ni. Bukan apa hemen ah. Kamu wanita muslimah comel bukan hok sungguh. Kena pula bukan hok sungguh kan. No, aku ni make up habis ribu-ribu sehari-hari. Jangok comel dah ni. Patilik-tilik cumi pasal selfie. Ya apa kata bukan hok sungguh ha? Orang duk titan beribu ni, orang komen beribu ni, orang kod like beribu apa bukan hok sungguh. Ha memelah tah dunia tapi bukan hok sungguh ya sama tara. Wallahi. Hari ni ada muda, ada tua, hari ni ada hidup, ada mati, hari ni ada sakit, ada mati. Hari ni ada dunia, ada akhirat. Allah Ta'ala buat dunia, buat makhluk ni kebanyakan kalau kaji tengok dua. Orang panggil ada ku, juri-juri. Ada pasengil lah kau. Allah buat dunia, Allah buat akhirat. Allah buat syurga, Allah buat neraka. Allah buat langit, Allah buat bumi. Allah buat malam kelangkun, Allah buat tengah hari kelangwan. Allah buat putih, Allah buat hitam. Allah buat sejuk, Allah buat panas. Allah buat laki-laki, Allah buat perempuan. Semua Allah Ta'ala buat tu ada tujuan belakang tu. Malam untuk kita rehat. Tengah hari untuk kerja buat. Dunia untuk uji. Akhirat untuk balas. Dunia darul jaza. Dunia darul amal. Akhirat darul jaza. Dunia darul imtihan. Akhirat darul jaza. Jannah untuk balas eh, jahannam untuk balas eh. Dunia imtihan, dunia sama tara. Muslimah, kau ibu, comel berapa hari dah kita ni? Dah ingat lagi dulu-dulu. Cek orang ni manusia ni deh. Lalu kecek kata aku dulu kok. Tua dah orang tu. Oh aku kau duk pondok. Kalau zaman aku dulu ke. Dia tak jauh, dia tak jauh. Nak berlomba, nak berlomba dengan budak rumah aku. Nampak budak duk selfie, budak duk jangok, budak duk rumah aku. Dia panggil yuk-yuk aku. Kita biasa yuk pi kau sun. Jadi duk kecek nak berlomba dengan budak. Oh, aku dulu. Ha, tua ramu tu. Ha, tengok-tengok. Derah tak derah sambil kita. Duk rasa kata muda, rasa kata comel. Aku dulu. Eish. Tak ada turut buat demo learning kalau-kalau aku dulu buat demo tak ada turut. Hai nak main duk berlomba dengan budak rumah baru lagi. Buku gapo noyak atau kita tua. Pas lepas pada tua. Habislah. Budak, wairun, kuyai, waktu tua. Pas ada tua, 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 tua. Kalau tak mati suruh dia nyanyok. Dia nyanyok tak pakai dah. Akhir yang mati juga. Ha mati tu asal. Hak sungguh. Hak sungguh duduk situ. Celek mata situ sungguh. Hari ni nak kata sungguh mana. Kadang-kadang duka, kadang-kadang suka. Ada senek, ada susah. Ciwit main ni. Tak cerak. Hari ni kita tak kursi. Esok orang lain pula. Hari ni kita punya kuasa. Ayuh, tak harapkan orang lain pula. Mananya dunia kata benar. Tak ada. Ujian dan imtihan. Oh ya kita kata. Hak sungguh duk denung weh. Hari ni mu seni tak? Seni. Seni hak sungguh sana. Hari ni sakit tak? Susah tak? Susah. Hak susah lagi duk sana nu. Hari ni comel tak? Comel. Comel hak sungguh duk sana nu. Comel lebih pada. Nabi kata orang tino ni comel lebih pada bidadari 70 kali ganda. Satu riwayat. Riwayat yang kedua. 700 ribu kali ganda. Hai 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 nak oyak anu ni pada muslimah semua ni. Satu wanita dalam jannah.
Dia dah dari Allah Ta'ala buat. Ada comel dia ni. Nak banding tak boleh dalam dunia. Tak ada orang serupa tu. Tapi Rasulullah sebut kat cerita dia. Cerita dia, sifat dia, rupa dia. Adalah syurga nama Hurul Ain. Aina, Aina nama dia. Comel dia ni. Senyum sekali, senyum ni panggil ceroh. Senyum ni ceroh. Kalau mari senyum lihat dunia ni ceroh. Jari dia seputung jari ni, telunjuk. Kalau dia buat ubik jari dah, jari retina ni dia molek. Orang atas dunia ni molek dah, dewasa kata molek. Ay. Allah suruh tusuk nah, Allah suruh tusuk. Sembunyikan, hak molek num dalam syurga. Nak ayat sifat dia deh. Kalau buat ubik jari clicking. Cahaya matahari tu jadi supaya boleh ke? Apabila matahari tu baik boleh tak nampak. Matahari ada kalau jari bidadari tu baik seputung sebel. Senyum dia cerah sebel. Rambut dia ni kalau dia lepas nyanggur dia, dia lepas sekali ya sanggur rambut ni. Kalau surat rambut bidadari ni Hurul Ain ni luruh tah dunia, seluruh dunia bau sedap. Kecek pe ni orang tino soro dia tak tahu mana dah dah hari ni ni. Saya pergi ziarah mak saudara pun dia kata, sungguh weh. Orang kata orang tino ni soro dia lah taklah bagi. Mak saudara saya ni umur 70 lebih lah. Tapi werung mano kecek tu rosak, dia silap bo masuk bo dia. Hidup ngeceh. Adik rumah duk mana dia kata hai mak tua dah tua tak percaya eh soro tu soro dia beralah ni dia tak kalau dia tak bayar tak percaya dok cerita dia tu ah mengaruk budak lah ni mak hidup ngeceh mak dia kata soro dia tu dia panggil tok guru Quran soro dia tu hai jaga baca Quran sedap mak saudara saya sendiri budak wei rumah hidup ngeceh mak hidup minta nak kecek minta nak. Nak kecek dengan tuai tu rosak. Tuai tu rosak dah ni. Togok-togok saya nak kaya ni. Tapi hak dah leh syurga. Nah, nak banding leh syurga. Nabi kata apa? Soro retina leh syurga. Kalau kecek dengan mayat hak mati dah boleh hidup kelik semula. Subhanallah. Malam ni tahu tu baik cerita ni. Kalau kecek dengan orang jatuh atas dunia seperti saya ni, orang jatuh atas dunia, orang ragoh lah. Kalau ambil soro dalam jannah, soro bidadari ni, pecah takkan jatuh mati, tak boleh hidup orang atas dunia. Sebab tu lah syurga tu, saya hidup supaya tak mati. Tapi saya nak ayat kata, muslimah solihah da'iyah 700,000 kali ganda. Tahu ke mana? Berjalan dia sejakah-sejakah ni, retina ni berjalan ni aurat lah. Kena jaga. Tempat berjalan dia oleh syurga. Hai, hai, hai. Allah Ta'ala buat orang retina berjalan oleh syurga ni satu jakah ada 100,000 lila. Gampang faham tak? 100,000 lila. Nengkau sepuluh hari ni tu lah. Anak-anak muda duduk berjalan tu eh. Tak usah duduk longgek, tak usah duduk lila banyak. Tak ada lila atas dunia ni. Allah wilayah syurga sejakoh 100,000 lila. Siapa ni? Orang yang jaga perintah Allah masa hidup dunia ni. Hak ni, hak saya kata dunia ni bukan sama taruh. Bukan hak sungguh. Ya ada muda, ada tua mati. Hak nu tak mati nu. Comel tak huduh nu. Senil tak susah nu. Hai, hai, hai. Hidup tak mati nak ayat apa nak ambil perkataan mana we dengar belakang ni hey adik-adik saya semua Allah hantar kita mari semua ni imtihan darul a'mal darul imtihan apa amal eh agama telah panggil amal eh segala perintah Allah cara Nabi wujud lagi hidup pada kita sebab tu hari ni deh berlakunya malam ni kita buat berpun dengan fikir kata ni agama nak maju lagi nak hidup lagi anak muda nak hidup lagi wairun nak hidup lagi yawacun nak hidup agama lagi kapung nak hidup lagi masyarakat lagi tak lepas deh perintah kena kerjasama lebih lagi lebih ramai pada retina hari ni saya ngaji lah saya tak jumpa hadis sendiri saya ngaji dengan Syekhul Hadis ni dengan Datuk Guru saya. Dia biasa sabuk masa sabuk Bukhari. Dia ayat kata akhir zaman ni. Orang tino 50 orang. Orang jatuh sore. Dia akan berlaku belum kiamat. Kalau tengok malam ni, ni lebih kurang dah. Orang tino 50 orang, orang jatuh sore.
Lepas tu kalau orang Tino tak peduli, sebab tu saya kecep nen untuk orang Tino malam ni. Kalau orang Tino tak padu dengan agama, gapo nak jadi? Lebih ramai pada orang Tino lagi siapa? Ada lagi? Lebih ramai pada orang Tino? Ada lah orang Jatuh, orang Tino. Siapa lebih ramai pada orang Tino? Budak-budak. Saya ayat tiga ni kan? Orang Jatuh, orang tua, budak-budak orang Tino. Lebih ramai pada orang Tino, budak. Sebab sore orang Tino ada anak berapa? Budak. Hari ni ni sakut pahak dengan hari budak hati esok eh. Deh, budak semua nak besar, budak semua nak jadi dai, budak semua nak jadi ustaz, budak semua nak jadi tenebe, budak semua nak jadi nayuk, budak semua nak jadi baba, budak semua nak jadi yawacun. Hak fedah sakut pahak dengan kamu semua muslimah kamu ibu. Sebab saya rakyat dah kata tiga tokoh ni tak boleh tinggal dengan agama ni. Allah guna Nabi rakyat ni. Tapi Allah tarbiyah bak bahasa Allah, Allah Ta'ala hatta Halimatus Sa'diyah. Menyusu dia Halimatus Sa'diyah juga. Orang menyusu lagi Umi Aiman. Mak dia mati, umurnya tahu Umi Aiman. Halimatus Sa'diyah. Orang Tino berlakon ni tadbir. Orang Tino berlakon ni. Zaman mana hak tak ada orang Tino yang beragama? Allah cerita dalam Al-Quran. Zaman Nuh alaihi salam. Isteri Nuh tak ada agama. Gapo berlaku dalam rumah Nuh? Tak usah kata kaum kabilah Nuh. Anak Nuh mati dalam kufur. Anak Nabi Nuh tak ada agama. Buku gapo isteri Nuh tak fikir agama. Ayah Nabi Ibrahim kafir. Tapi apa Ibrahim jadi khalil? Mak Nabi Ibrahim tu beriman. Orang Tino beriman, anak dia beriman. Anak orang Tino tak ada agama, anak dia tak ada agama. Tak usah kata apa, rumah dia tak ada agama. Orang Tino tak fikir agama, orang Jatuh ada fikir. Tak masuk agama, tak masuk dalam rumah. Kau dah di pintu ya. Gilah semayang masjid, gilah jaga agama pun. Kalau orang Tino tak padu, tak peduli, tak ambil berat tengok agama. Agama duduk di pintu yang masuk dalam. Orang Tino belah, kau kontrol. Tak usah duduk dembel orang Jatuh ni. Sebab tu Nabi fikir orang Tino. Muslimah semua, kaum ibu semua, meban semua. Gunalah kebolehan kamu. Gunalah terbiarlah anak-anak kamu yang beragama. Kita puas hati dah kau hari ni. Kita nak berjaya mata ni. Soalnya kata kita tua ke? Kau tua tak mati lah. Kalau tua umur ke anak kita kau besar. Kita puas hati nak tinggal anak kita sekarang. Hari ni kita fikir apa dengan anak-anak? Anakku tak ada mengaji ni. Tak ada boleh kerja. Aku tua esok ke? Anak nak makan apa? Kau dah tu kita fikir. Kau ada anak tak boleh kerja, tak ada duit, tak ada makan, nak pera aku tak boleh. Kita nak tupai anak pera, nak pera ya ke? Silap mula dah kita ajar anak. Kadang-kadang kita tengah ngaji lah, mak nak tupai hati ni. Tak ngaji, tak ada kerja. Hak dahsyat sekali hari ni lah. Hajar anak hina kok orang. Gawa. Tak malah ngaji, mu malah ngaji, mu nak jadi sepore tu. Tengok-tengok tu, dia tak ngaji tu. Tengok-tengok tu, dia heret lembu. Hajar anak hindu kok orang. Heret lembu harai ke? Heret lembu berdosa ke? Tapi dia nak royak kat anak dia, nak pergi molek, nak pergi ngaji. Mu tak ngaji, jadi tengok-tengok tu. Lalu depan rumah tu, tengok orang tu, dia heret beruk. Mu nak duduk seperti tu. Heret beruk berdosa ke? Royaklah ke anak, tak ngaji agama, tak reti agama, tak reti agama, tak pahit agama, tak pahit. Nak amal tak boleh, nak amal tak boleh, Allah marah. Tu. Hari ni kita fikir dah ni. Kita puas hati, kita nak berjaya mata ni. Kita nak kau tak rak ni. Kita nak kau sakit ni. Anak kita ngaji gapo? Anak kita belajar gapo? Nabi kata, yu'allimu awladakum. Hajarlah anak-anak kamu tu. Hajar gapo eh? Tiga kali Nabi suruh hajar. Satu, Al-Quran. Hari ni kita ajar apa? Ngaji lah. Mak nak tupai. Kadang-kadang tu nak tupai. Maaf. Benda tak salah. Ngaji. Gapo tak salah. Ada ngaji. Anak sore ni. Nak tupai. Awet. Mek. Nak tupai. Mung lah ni. Paling-paling kurang. Boleh hakai gaji.
Mak sakit demam boleh masuk hospital free, boleh berg. Ha, hatta anak ngaji ni anak sakit dah. Tak ada gapo, anak sakit dah boleh-boleh. Mau masuk hospital free. Tak salah deh, saya nak oyak malam ni, tak salah ngaji gapo pun. Tapi hak salah ni tinggal hak Nabi suruh. Al-Quran. Tak ajar no Al-Quran. Lah ni ada sekolah, ada madrasah, ada guru ngajar maktab kok kapung. Tak pandai ajar sendiri, kirim kok ustaz-ustaz kok kapung, kok imam dok ngajar di masjid. Al-Quran. Sebab nak sepenuh amalan kita ni kena sakut pak dengan Al-Quran. Semaya kita kena tupai Al-Quran. Amalan lain kena tupai semaya. Semaya tak sepenuh, Allah tak terima ibadat yang lain. Hai. Pandai baca Quran tak pandai. Hai, duk kecek Allah Reno Maulana, duk kecek hak Quran kita ngaji jak budak. Hai, hari ni ada-ada nah masyarakat kita baca Quran tak pandai. Saya biasa gizarah orang mati. Anak pasir terosak di kepala mayat mak. Tanya gini duk pasir terosak ni bukan salah nak bukan salah. Baca lah pakar terosak tak apa. Tapi saya nak ayak sedih sekali. Kenapa duk tak baca sendiri ya? Anak lah ada, anak ada. Tak pandai baca Quran. Cucu, cucu pun tak pandai. Allahu Akbar. Mak mati dah nak tupai tak leh baca Quran sekali dengar. Baca Yasin kau dah sakit pun. Sekarang mati dah tunggu mayat nak sipai baca Yasin baca Al-Quran tak leh. Adakah nak masuk kubur nak boleh tupai anak? Hai ibu-ibu apa-apa. Ada harapan kita nak tinggal umur, nak tinggal dunia, nak tinggal anak kita, nak jaga ke apa? Kita nak tupai ke apa? Nak tupai masuk hospital free ya kah? Nak tupai duit gaji anak ya kah? Nak tupai duit anak pera ya kah? Akhirat lepas pada mati mak duk tahtate lagi, tak masuk kubur lagi, tak ada gambar dah. Gambar agama tak ada dah. Baca tak ada dah. Apakah lagi dalam kubur? Nak bawa terasa masuk dalam kubur ke kanu? Al-Quran. Yang kedua, Nabi kata ke apa? Kena belajar tiga perkara ni. Kamu jadi ke apa? Anak ngaji payaban pun tak apa. Quran asus. Ajar kata. Jadi engineer tak apa. Jadi kru tak apa. Jadi wiswakon tak apa. Jadi nak witiasa tak apa. Jadi ke apa pun. Al-Quran kita orang beriman. Hudalin nas. Jalai hidayah. Jalai pertunjuk. Orang ngaji Quran gimana lari tak jauh orang ni. Tapi tak ada asah Al-Quran. Hak ni dah duk jadi taklim mucak kat atas ni. Saya biasa berjalan juga kawasan negeri kita tiga pak pak pergi belakang. Biasa duk berjumpa lah. Biasa pergi ziarah satu rumah. Orang Islam. Tapi depan rumah ada sun perfume. Mari-mari tak ada kecik hak agama orang lain tak. Tapi nak atas suasana kita. Apa ni? Dia kata bukan hak dia, hak siapa? Hak anak dia. Oh, anak dia, ke Islam. Tengok lain pula, ayah pun tak ada apa-apa. Dia tak ada semaya dah. Ini kehidupan, buku tak asuh, buku tak jaga ni. Suasana berubah, berubah. Kita buat main-main tak apa tu. Ngaji, kau ngaji sendiri dia besar. Hai, suasana kita serah pada kamu muslimah, kaum ibu semua. Yang kedua Nabi suruh belajar apa? Kasih pada sunnahku. Hadis pertama tadi saya sebut eh. Kasih pada sunnahku. Agama lagi tak lepas dengan agama. Sunnah Nabi ni agama lah. La ilaha illallah, kalimah tauhid. Muhammadur Rasulullah. Risalah. La ilaha illallah, kelimah iman. Muhammadur Rasulullah, cara orang beriman. Kalau tak kenal sunnah Nabi, bukan orang beriman. Nampak tak? Ah, maka ustaz mana kena kecek itu, kita orang beriman, kita anak orang Islam. Hei, tak erti sunnah Nabi. Tak erti gapo sunnah Nabi, tak kenal. Ni hak berlaku-berlaku dah. Ni dok kecek ni ibu-ibu muslimah. Nak wifat kita fikir. Nak wifat kita jaga suasana. Sari demi sari kau habis ni. Ada-ada orang baca Quran pelek ni. Ada-ada panggil orang baca Quran rumah. Mak mati, mak sakit. Tuai anak sendiri nak baca tak boleh ni.
Ada hari ni orang tak kenal, orang mengaku kata dia beriman, tak kenal sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan ni? Hai, Nabi kata hajar yu'allimu auladakum. Hajar anak-anak kamu tu. Hajar apa tiga perkara? Al-Quran, sunnah aku. Kasih pada sunnah aku. Hari ni tak kecek dah ibu bapa dengan anak. Kecek apa? Kecek kerja, kecek duit gaji. Tak salah, tapi jangan tinggal hak Nabi besar. Ni saya nak kecek sebab nak masuklah fikiran saya sendiri. Nak berasa ada ke maha. Hari ni tak ada siapa nampak kata sunnah Nabi maha. Wallahi, wallahi, tallahi. Satu sunnah lebih maha daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tahu tak? Sebab tak ada Muhammad, Allah tak buat langit. Tak ada Muhammad, Allah tak buat bumi. Tak ada Muhammad, Allah tak buat Jibril. Tak ada Muhammad, tak ada syurga neraka. Tak ada Muhammad, tak ada arasy dan kursi. Tak ada Muhammad, tak ada kerongkang kejakan. Tak ada obata, tak ada nayuk. Tak ada kullu alam. Allah buatkan dunia ni dengan nur adanya Muhammadur Rasulullah. Tapi hari ni umat celak mata tak kena. Siapa dia salah? Siapa dia salah? Ha, hak besar salah belaka. Tapi yang mari mana? Yang mari tahribu ibu tak ada tarbiah. Maaf deh, saya nak kecewa sungguh. Buka fikir, tak wajuh belaka ibu-ibu. Anak yang besar tahribu yang ibu bapa tak ada tarbiah. Tak ada didikan, tak ada kecek hak sunnah Nabi, tak ada kecek hak agama. Lebih lagi semaya tak kecek dengan anak. Hai. Farak kita Imam Muslim. Farak beza antara orang beriman dengan orang tak ada iman, as-solah. Semaya. Nak tengok orang beriman, semaya dia. Nak tengok mana puak tak beriman, no, puak tak semaya. Hari ini 2,500,000 nasong palan. Manusia dalam 7,800,000 takriban. Tak ada dia tahu, ilmu Allah lebih tahu. Tapi hisap negara-negara, 4 palan. Tapi ulama kaji dunia ni, negeri kita, negeri mana, negeri Islam, negeri Muslim, negeri Amerika. Semua Islam, yang ada senara. Yang di ilmu Allah, tak ada dia tahu. Yang senara Pak Cakor ni. Songpan kualan, 2,500,000. Orang sasana Islam. Tapi kita tengok hadis Nabi, beza Muslim dengan bukan Muslim, tengok semaya. Hari ini 2,000,000 berapa semaya? Tak usah tengok dunia, tengok celia lain apa kita. Berapa orang jaga semaya? Hak ni hak Nabi suruh kecek, hak Nabi pesel, hak Nabi kecek tahribu Aisyah belum nak mati. Sebab tu saya kecek setiap majlis. Maaf ibu-ibu, maaf adik-adik, maaf pelajar, maaf adik-adik saya, maaf umat Muhammad, maaf pemimpin semua. Saya nak kecek mengikut yang ada perasaan oleh diri saya. Persen kapung ke kapung, berapa orang jaga semaya? Berapa anak dara jaga semaya? Berapa warun jaga semaya? Saya 4-5 tahun dulu duduk besok musafir, pergi bakok dengan kereta api. Siap tahun lah duduk pergi. Naik jalan, semaya jamuk siap zuhur sal. Tapi maghrib isa subuh ya semaya tak kata pi. Orang biasa pergi musafir dengan bakok kata pi dia. 3 waktu ni semaya tak kata pi. Maghrib isya boleh jamak, subuh dak lah. Maghrib dengan isya zuhur kita demo aja di sana dah. Hak kita pergi pukul 2 kata pi pukul 2. Naik siapa hak jai orang Islam belaka duduk jalan naik kota ni naik. Kecek Melayu gegel lega bak. Dah kita suka duduk cantamada ramah dah. Orang 3 wilayah kita akan pergi bakar. Ramah. Siapa pergi semaya? Luhut saya tak tanya dah. Sebab siap dah. Apa ni? Maghrib dengan isya. Masuk waktu kita tanya. Macam mana nak takhir ke? Nak takdim? Kita musahat Syafiq ni kerjaan musahat sikit deh. Dia boleh jamak ke? Nak semaya selalu tak apa. Maya maghrib, maya isya. Ataupun tunggu takhir panggil semaya waktu isya. Kita azan ramah set kita 4-5 orang dah mari sekali tak kata pi sipir tempat kita cong kisi ada apa sok khabar ada duduk situ semaya pas tanya ramah-ramah duduk galak set kita leh werung-werung tak ada retina ada jate tak kata pi lah no, semaya nak tak akhir tak dem tanya werung lah no jate pemuda
Dia tak royak pun kata takhir takdir. Dia kata apa? Seluar cemar beo. Tak ada cadangnya rasa untuk nak semaya. Seluar cemar. Tanya adik-adik Atina ni lahna ni. Nak pergi mana ni? Pergi bakok buat apa duk ngaji. Maji mana? Royak situ-situ dah. Sakit cek takut setuh nak royak sungguh ni suasana. Ni mata ni tengok pengalaman. Lama nak duk ngaji. 3 tahun dah duk ngaji bakok. Lepas tu nak semaya lahna ni. Hak yatir kata seluar cemah. Hak Tina kata tak ada buat kain-kano. 3 tahun duduk musafir macam ni. Tak cadangnya langsung khas maya. Kalau uzur tak apalah. Tak ada buat kain-kano. Allahu Akbar. Hak yatir sayang saya. Tadi saya tak ada kecek. Sayang saya kata tak apa. Kain sarung saya ada. Tukar kain sarung. Oh, 4-5 orang buat dia ni. Duk isap wakak faifa. Tak kursi kata api. Kata kano. Oh, tak. Belah-belah. Tak apa, tak apa. Amat uzur. Baik, oh. Hak jatuh royak kata uzur tak ada nak mengejah ke mana nak tok semaya. Habis jalan nak kata apa dia kata uzur. Saya uzur. Kalau hak tino royak kata uzur tak apalah. Mula royak seluar cemar kita ada kain sarung dia kata uzur maaf. Tok semaya salah siapa? Salah dalam balik dah ni. Panah belaka dah ni. Tapi hak salah lagi siapa? Ibu bapa tak ada didik masa budak. Ni peti ni. Hari ni hari budak ni hari budak belah. Hak demo buat cara budak. Kita didik cara kita lah. Jangan buat suasana cara orang. Didik cara mengaji. We kebolehan. We biar kasih pada sunnah. We kasih pada semaya. Hai umat Muhammad. Yu'allimu awladakum. Nabi perintah ni hajar anak kamu. Hajar mengaji Al-Quran katik. Hajar katik sunnah Nabi. Kasih pada sunnah Nabi. Yang kedua kasih juga. Baca Quran. Kasih pada sunnah. Kasih pada aku. Nabi kata. Yang ketiga. Kasih pada zuriat aku. Keturunan aku. Bak kasih saya nak kecil malam ni. Dua duduk situ. Bak kasih aja. Baca esok ya. Baca Quran. Betul. Cukup. Tapi saya 1000 kali saya. Hari ni kampung tempat itu wilayah Fatoni Darussalam. 3 wilayah saya panggil Fatoni maknanya. Yalah pun tak apa, Naga pun tak apa, Fatoni pun tak apa. Berapa persen kita Islam? Berapa persen? Saya pantung kata 90%. Tapi bak semaya masjid ke masjid berapa persen semaya? Anak muda kasih pada sunnah Nabi berapa persen? Hak Nabi pesan suruh ngaji eh? Kita lupa habis duk mana ibu bapa. Hai muslimah, jangan lupa kata agama akan hidup dengan kamu. Agama akan maju dengan kamu. Nabi-nabi Allah besar tahribah kamu. Bukan kamu sini. Wanita tu eh, saya nak kecek malam ni ni. Fikrah Allah bagi pada saya, zihin saya ingat malam ni tak ada buku lain. Kamu muslimah, peluk baik-baik tugas kamu ni. Allah mulia retina ni. Di akhirat ni Allah bawa masuk syurga 500 tahun. Nak ada hadis nah. Jadi buat mengaji mai siapa yang tarbiyah ni? 3 perkara le dunia ni hak Nabi kata maha. Kita kata gapo maha? Kebong, pangkat, kereta, emas, perak, belia. Dak. Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Afdal, hak molek, hak tinggi, hak maha le dunia. Lisanun zakirun, lidah yang berzikir. Wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ni hak saya kecek malam ni belakang ni. Yang ketiga, peripun kita malam ni ni, jadi majlis kita malam ni ni, zaujatun mu'minatun, isteri yang mu'minah. Tak ada lah lain, tak ada lah, ada lah. Riwayat Hadrat Umar radhiyallahu anhu kata khazanah maha la dunia iman. Bawah pada iman apa? Wanita yang solihah. Orang tino pula tapi hari ni kita tak nampak. Kita lepas gitu ya, kita rasa kata kita ni buat tepung gitu ya jual. Kita ni menanak menyayu, kita nanti basuh baju ya. Kita nanti beranak ya. Hai tarbiyah anak eh. Perak anak cara agama eh. Zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang bagi sokongnya, pertolongnya, bantu buat iman eh. Bukan nanti ribu tangan eh. Bukan nanti mengasuh anak saja retina ni. Zaman Nabi 1400 tahun dulu ni. Waraditu lakumul Islam Madinah.
persen banyak sekali muslimah, persen banyak sekali orang Tino. Memang bertaburan kubur sahabat duk ke Jordan, duk ke Urdun, hak tulah kan. Duk di Yaman, duk di Cina, orang yateh. Tapi tahu gedak, tahu gedak, tak ke pengerban ni orang Tino. Ja'far bin Abi Talib duduk di Jordan, Abdullah bin Rawaha duduk di Jordan, Zaid bin Harisah duduk di Jordan. Buat ni anak mudah ni, tak ada anak kah, tak ada isteri kah? La, dengar kisah malak, dengar kisah malak. Zaid bin Harisah baru beranak, anak tino saya oi awal tadi. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi, anak angkat Nabi. Kata Zaid, okey, gibi cara belo ba email ke cara email dia usak ni, nak jaga email tu. Zaid mu kena pergi di Jordan ni. Hai, kita ni kecek bagi berat. Hak hebat tu Zaid, anak duk merah-merah, anak tino saling tu, anak tino. Hai, Nabi wayak sendiri kata anak tino syurga, hajar agama syurga. Hari ni Nabi kata, Zaid di Jordan, Musyahid Abdullah ibn Rawaha ganti pula jadi metab hak Zaid. Abdullah Syahid Ja'far pula ni bin Abi Talib. Hei, puan ni Nabi sebut tiga orang ni syahid belaka, mati tak boleh kelik. Zaid anak ada, Abdullah ada isteri, Ja'far anak ada. Kisah panjang bab Ja'far, saya baca mutalaah kitab Al-Bahdin. Anak dia tiga orang. Okay? Kecil-kecil tak balik lagi. Nama Muhammad seorang, Abdullah seorang, Un seorang. Isteri nama Asma binti Umais radhiyallahu anha, umur ikhtilaf 17-18 tahun. Nabi kata, Ja'far bin Abi Talib ni, Lupinukno, Ja'far mung kena gati nah. Ni Abdullah syahid. Patumu pun syahid. Ni. Geno mudah Nabi hatta ni. Yang mudah duduk sini, duduk di wanita-wanita duduk rumah ni. Kalau dia mana orang kata, Ya Rasulullah, anak ambo kecil. Kalau Asma kata, Ya Rasulullah, ni anak kecil ni dah. Hai. Nabi titik air mata buku orang tino gerban ni. Hak Nabi suka puas hati. Sahabat Nabi nampak dah syurga. Allah Ta'ala buka syurga we nampak. Masa Zaid, Abdullah, Ja'far tiga orang ni gugur syahid di Jordan, Allah akak we Nabi tengok. Nampak Ja'far putus tangan tu, putus tangan ni, putus dua. Syahid. Nampak balas dia, nampak. Tapi apabila Rasulullah gi di rumah dia, mula-mula rumah Ja'far, kisah dia saya baca, apabila Rasulullah gi, anak tiga beradik ni duk gurau lah rumah, duk gurau gala for ye, duk gurau mak tu muda lagi, umur 18 baru anak tiga orang dah umur 18 nikah umur berapa sahabat sahabiah, tengah duk mak duk dapur duk kamer roti, duk daya anak lah, nanti deh mani pakai cuk bersih molek-molek, tagi ayah kelik. Biasa ayah dia ni sambut orang Nabi hatta lagi kelik mari. Tapi hari ni tak tahu. Nabi tahu dah. Keluarga ni tak tahu. Tengah duk masak roti dapur, anak duk gurau galak. Tiga beradik ni, ya biasa ayah dia kelik, sunnah Nabi ni dakak-dakak anak kan. Peluk pucuk anak ni sunnah Nabi. Rasulullah pun kelik musafir mana pun peluk anak dakak. Sahabat kata, Ya Rasulullah, budak dakak. Aku ada anak tak biasa dakak. Nabi kata, tak ada Allah lah. Manusia apabila Allah cabut sifat kesian belah di hati dia, dengan budak dia tak kucuk. Kek tu orang tua hati kerah. Sifat kesian belah tak ada. Dengan budak tak saya, tak dakak, tak kucuk ni. Nabi kucuk budak sunnah. Asma, dia tahu kata ayah dia, abel dia kelik dakak anak yang mandi cuci bersih. Anak-anak tiga orang ni tengah duk buah. Muhammad, Abdullah, Un. Fak dia duk balah kata, abah kelik setelah lagi, abah dakak pia. Muhammad kata, aku bahasa biasa aku. Abdullah kata, tak aku. Un kata, aku. Duk bergurau fak dia, duk lopak lah bilik. Mak duk senyum, Om Jim duk dapur abel yang kelik anak. Duk bubuk nak dakak anak. Kelik dakak mak mana tahu. Anak duk suka cara dia, mak duk suka. Dengar salih di pintu rumah, Assalamualaikum. Asmak kepala tengok. Ayah duk kata ke abel kelik Rasulullah.
Nabi pun senyap, tak kata gapo. Nabi kata, Asma' mana anak? Mana anak? Anak pun dah galak tu dengan Nabi marisnya. Dia kata, Abah leh. Abah dakak aku dulu. Asma' panggil, Abdullah Muhammad Aun. Rasulullah mari pergi cari Rasulullah lagi. Tiga orang ni pun senyap dia. Rasulullah bukit ayah dia. Ya budak eh. Ingat ayah kelik. Begitu eh. Ayah pergi malik, ayah pergi betung, ayah pergi jalan budak-budak. Ayah kelik. Mi ayah kelik lagi mah. Ayah kelik suka, ayah tak kelik. Piyah mutu, piyah mari. Dia kata ke ayah, sahai ayah mari. Ni Ja'far tak ada ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak ni bok senyap. Asma' pun duduk retina malu, duduk dapur, duduk tengok rumah kecil. Apabila anak dia masuk, saya nak ayat tak boleh, Nabi peluk hak mana dulu. Nabi peluk sore-sore. Dakak, kucuk. Air mata Nabi mengalir. Takut Asma' nampak. Nabi paling tusuk muka dia. Peluk tiga beradik ni. Tusuk. Asma' tertengok mata, air mata duduk mengalir tak pipi. Rasulullah tak biasa buat dengan anak dia ni. Saya nak kata pengerban ni orang Tino. Ya Rasulullah. Mula-mula nak tanya malu. Tak tanya kacai. Eh, apa Rasulullah buat dengan anak aku ni? Tak biasa mari dakak peluk menangis ni. Nak tanya malu. Tak saya tanya kacai. Nak tanya malu. Ya Rasulullah. Apa berlaku dengan suami yang mau? Nabi kata, Asma. Aku mari tak ada apa kali. Aku mari nak oyak kata suami engkau telah kembali kepada rahmat Allah. Orang tino umur 18 tahun pingsan. Tapi sabar. Yakin kata pengerbene abe dia ni Allah tak mesia-sia kan. Anak lakak Nabi peluk anak-anak sorry. Peluk anak dia. Ni saya nak oyak kata pengerbene orang tino. Nabi tengok keluarga ni anak kecil orang tino yang sore diri. Hari ni hak agama duduk di Jordan, hari ni hak agama duduk di Yaman, hari ni agama duduk di mana-mana tempat puan ni. Kalau demo ni pergi kaki, kalau demo ni royak tawar dia kata, "Beh, tunggu dulu, saya tak leh duduk sore anak saya kecil, anak kecil ni." Asma' kata, "Tunggu Ja'far." Isteri Zaid kata tunggu, isteri Abdullah bin Rawah kata tunggu. Ada. Dengan pahami sokongnya zaujatun mukminatun. Tapi hari ini kita belah agama nak ada anak pun tak apa. Bah. Tahun ni nak raya puasa tahun ni tak ada dah mutu kita. Orang lain mutu tepi rumah pai merah belaka. Bah. Orang tu eh. Tu ada depan rumah kita kerja apa hari apa boleh buat kelik tengok kereta. Abai, tahun ni kok mana-mana pun raya nak pakai mutu pai merah, nak pakai kereta pai merah. Paling kurang tali tangan berat 2 kok. Tak apa, abai tak semaya pun tak apa. Abai tinggal rumah tak semaya pun tak apa. Abai tinggal anak-anak tak reti agama pun tak apa. Ni suasana kita sekarang muslimah. Ni suasana sekarang umat Muhammad. Sahabat sahabiah kata, tak boleh jadi aku senang aku hidup agama Nabi rusak tu. Aku rela mati supaya agama hidup. Ni agama yang kita dah riba ni. Ni Muhammadur Rasulullah ni. Ni la ilaha illallah. Ni masjid. Ni hafiz. Ni hafizah. Ni alim. Ni tok guru. Ni madrasah yang hidup ni. Buat ni tekan air mata ni. Budak-budak jizbah dengan agama. Orang tino zaujatun mu'minatun tu'ainuhu ala imanihi. Seorang sahabat kelik mari. Rasulullah kelik mari. Anak dia mari tanya, "Ya Rasulullah, abah saya duduk mana? Abah saya duduk mana?" Nabi nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Budak hati-hati. Takut budak nak terima tak boleh. Nabi buat tak dengar paling. Mari pergi kaki. Ya Rasulullah, abah saya. Ya Rasulullah, abah saya. Nabi paling. Hari ini kita sedih tak ke mana? Hari ini kita sedih tak ke mana? Mu tak nampak ke suasana sekarang? Tak nampak ke? Wak nak nampak ke? Wak tak nampak? Pahal ke? Wak tak pahal? Pergi kaki ya Rasulullah. Ayah saya. Nabi kata ke apa? Wahai Bashir. Bashir ni seorang budak mak tak ada. Duduk dengan pok. Nabi hajak pok hijau agama. Nabi hajak pok gunung tu nak tegak ke agama. Pok mati. Bashir duduk seorang diri. Orang lain kelik cari. Ah, anak ada belakang rumah isteri sambut. Bashir duduk rumah seorang 3 hari kelik. Mari tengok. Hai.
Tubik ke medan pasir pada pasir tengok ke mana Abah, Abah Bashir duk mana? Abah Bashir duk mana? Orang lain tak berani nak kecek belaku Abah Bashir. Tak ngamuk nak royak ni gapo belaku ni? Pakak lari, pakak lari. Nabi mari sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Bashir duk mana? Ni saya nak royak kata agamu eh. Nabi telek amato. Seorang budak telek amato. Bashir pegang kaki Nabi paling kanan. Bashir mari lek kanan, Nabi paling kiri. Bashir peluk dua-dua. Ya Rasulullah, Abu Bashir. Nabi kata, Bashir, mu tak reda ke lepas pada ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah kamu? Aisyah adalah ibu kamu. Sahabat tak ada mu, sahabat tak ada pok. Belakan agama, jauh anak ni buku apa tak sebab agama rosak. Agama tak, anak tak ada pok tak apa. Takut umat tak ada agama, takut kita tak kena agama. Tapi hari ni kita celak le kelima, kita celak le agama, kita celak le perda, kita celak masjid ada tapi masjid kosong. Kita celak le Al-Quran orang susung bagi free kat masjid. Anak tak pandai baca Al-Quran, kita celak perda jual ribu-ribu kat kedai. Tak ada kedai cawak mana tak ada jual perda. Amerika ada jual perdah, Rusia ada jual perdah, Australia ada, Fransai ada, bagi beri perdah. Hari ni umat Islam soyok perdah, soyok tutup aurat, bahaya ke wak tak bahaya umat Muhammad. Muslimah adik-adik saya, peluklah agama yang ada baki lagi ni. Terbiahlah jawacun budak baru duduk besar ni. Hari ni hari budak ni, belum melek, belum melek. Yang ni duduk celek mata dengan tak kena agama. Dek naiwan ni. Saya ingat kelima ni kau ngaji patung lagi. Kepuyai naiwan na. Jangan nak fikir kata anak kita nak jadi orang tua kita. Dek naiwan ni ke punam naiwan na. Anak kita kena jadi pemimpin. Jadi naik lah. Jadi tak nembek lah. Jadi sosok ke. Dah, 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 dah. Nak jadi hak Allah suruh jadi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Umat ni Allah hantar jadi pemimpin, pemerintah belakang. Paling kurang pemerintah isteri suami masing-masing. Kamu jadi ayah, merintah anak kamu. Kamu jadi suami, merintah isteri kamu. Kamu jadi pemimpin kampung, jaga kampung kamu. Gapo punam ni? Dek naiwan ni, ni hari budak ni ni. Hari budak ni. Ke punam. Punam ke pura pecah. We ada suami yang tanggungjawab eh. We jadi pemimpin yang tanggungjawab eh. Saya ni banyak menang, maaf ni nak royak tapi tak saya royak atas apa mana lah banyak kadang-kadang mari kita katuk telefon boleh masuk ke suasana dia. Dia kecek dengan ustaz ni. Kemajuan dunia ni kalau guna tak anda bahaya. Eh, bukan tak boleh guna, guna tak anda bahaya. Anak tina kita kena belah malak saya, buka sekolah juga rumah. Sekolah budak pelajar-pelajar saya, tak saya pakar. Tapi tak lari 100% lah. Mas sekolah ada, klik rumah. Aci boleh minta ibu apa? Royak sama dah, royak sama kau ibu apa minta. Jangan lepas sangat anak bab sosial, bab kemajuan ni. Pandai kontrol tak apa, tak pandai kontrol habis. Ha, pandai kontrol jaga. Aci boleh nak akal juga adik-adik. Pakai sekali dengan ibu dengan ayah lah, hok ayah. Ambil terasa ayah duduk sekali, pengeduk lem mata, jangan sore. Dunia lah ni jangan guna sore. Ni bagi hok nak jaga tak boleh, hok jaga boleh alhamdulillah serah. Saya tak ada fantom kata salah, tak salah, tapi jaga tak pandai. Banyak mari duk mengadu dengan saya kan. Saya duk muzakarah, duk kecek eh. Ada yang mana? Macam mana suami saya buat gini? Ada hak jatuh mari macam mana? Macam mana ni isteri saya? Lepas dak tutup test saya ni, saya teroyak dah tak reti nak pergi lagi ni. Nak pergi lagi ni. Hei, gapo suasana sekarang? Gapo? Suami tak reti hak dengan isteri, isteri tak tahu tanggungjawab gapo. Isteri tak reti kata dia tugas gapo, hak gapo dengan suami. Suami kata kena tanggungjawab gapo kata dengan isteri. Sosial aku maju weh kalau tak duduk lah jaga eh. Hai, suasana kita punah siapa? Kita juga, kita juga hajar. Hak sedih sekali hari ni, anak kecil lagi lah. Anak kecil. Pagi sekolah tu kelek, hatta ambil orang perak. Benar tak salah belakang, tapi hai, tak lukut kita duduk mana dengan anak eh. Cerah tu baik, tak ada cerah anak ngatuk-ngatuk, tak ada bukan wai mengaji tu. Ngatuk-ngatuk hatta lagi, kelek main petai, anak rasa buah sikit. Lepas tu rosak, sejir wajir. Begitu. Siapa gelak? Salah ke? Tak salah. Tapi muhabbat dia tak ada. Anak habis kasih. Jok di badan dengan anak lagi. Orang kata, Abu Umar R.A. kata, hak susu dengan anak 2 tahun. Tapi hari ini orang beri susu dengan lain. Mak nak jaga body. Anak celak mata minum susu orang lain. Minum susu binatang. Besar sikit beri terasa pera. Besar sikit beri lepas orang pera. Besar dengan tak ada muhabbat dengan ibu bapa. Ingatlah bahaya ni.
Bahaya besar ni suasana sekarang. Siapa pejam mata mok berasa hati. Tak berasa hati mana masa kecil yang tak ada terbiah. Tak hajawi kasih. Hai muslimah, kau ibu, wanita, ibu bapa semua, adik-adik, orang kampung baru ni, orang kampung Benasari, orang kampung kampung ni, orang bandar jala, orang tani, orang naga, umat Muhammad, jagalah, jagalah suasana, jaga umat ni, jaga anak ni, jaga isteri masing-masing, jaga suami, jaga amalan kampung. Nampak kewat tak nampak ni? Masjid kosong. Orang muda duduk mana? Berapa ratus keluarga? Akhir balik berapa ratus warung lagi kampung? Biar semaya lima waktu duduk mana? Orang tino duduk mana? Tarbiah duduk mana? Hai pemimpin kampung semua, bangunlah atas dasar tanggungjawab. Punam naiwani inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita akan jadi pemimpin semua. Muslimah, belum anak-anak jadi pemimpin deh. Pemimpin apa? Tanggungjawab. Wi orang ada rap picok. Ngasai pandai tanggungjawab. Tubiklah masyarakat, sai orang tak cemu. Hari ini zalim, hari ini hen ketua, hari ini bersaing tindah. Kok mana seni sikit tindah hok tu duk pondok ada orang tersip saing dengan anak kita. Gi tu be keluar orang tak cok dengan anak kita. Buku apa hen ketua? Sifat tanggungjawab dah dok. Nak zalim yo hidup sebab tak ada tarbiyah. Tumbuh mangile keluarga yang tak ada tarbiyah, tak ada kecek sunnah Nabi, tak ada kecek bab muhabbat, tak ada kecek bab agama, tak ada kecek bab semaya, tak ada kecek bab kasih saya. Ni suasana kita sekarang. Muslimah kaum ibu, adik-adik saya semua, sebab tu hari ni siapa masa dah? Siapa masa dah? Pada lepas, jangan lepas. Riba molek anak walaupun besar, riba dengan tarbiyah. Jangan ucelek mata dengan tak tahu gapo gitu. Tiga perkara saya pesan hak Nabi royak, yu'allimu auladakum. Deh, Al-Quran ada laku oleh kampung ku anu. Asah dia. Patu, lepas pada tu ngajilah ngaji gapo. Saya kecik semua cerita ni. Ngajilah anak jadi payaban, tak apa. Anak jadi doktor, tak apa. Engineer, tak apa. Wit swakon, tak apa. Acan, tak apa. Kru, tak apa. Tapi apabila dia ada tanggungjawab, dia akan guna tamneng-tamneng kebolehan dia tu faedah untuk masyarakat. Dia jadi payaban. Payaban yang ada faedah untuk masyarakat. Dia ada orang kita ke kecek Melayu boleh, orang yang ada agama sifat kesian belah, kadang-kadang orang sakit tak tahu gapo eh. Orang kampung kita sakit gi duk tunggu siapa gelak, tak ada pihak padu. Ha, ada orang yang tanggungjawab anak kita jadi payaban, mari sambut teh kecek dia dengan baik. Ada orang jumpa dengan saya besok acak juga dah masuk. Kadang-kadang mak ni kecek sia tak reti, dia duk tanya masa sia gitu gapo eh? Oh ni budak royak masa sia gitu. Tak apalah engkau suruh kecek cara, tapi tengok katik kada eh orang tua tak reti gapo ni. Ha ni nak pada orang tanggungjawab ni. Kada orang sakit tu tidur terguling, adik-beradik tak mari tengok, tak tahu semaya duk mano dia ni, tak ada pihak cara. Kok tak ada adik-beradik eh. Kadang-kadang anak tak mari tok pok sakit tinggal duk kok mano. Pok dengan mak ni kadang-kadang sakit duk buat agak-agak duk hospital. Ha tu payaban tu. Payaban yang berimej ada. Doktor yang berimej yang beragama ada. Doktor yang tanggungjawab, doktor yang kasih saya ada. Oh ya ayo semaya deh waktu semaya masuk. Payaban kecek khas semaya dengan orang sakit. Ni agama ni. Ni dai ni, ni daiyah ni. Ni orang bantu agama ni, ni orang tino solihah ni. Masya-Allah, jadi payaban dia ni, tapi akhlak dia molek, tapi sifat dia tanggungjawab molek. Seni kalau di sini enggak orang payaban ni, ada dia sore, orang seni belako, orang tua mari seni dengan dia. Layan molek royak tempat ambil asmaye. Hai, jangan buat main-main dengan benda ni nah. Kita boleh tupai akhirat. Saya biasa jumpa dalam satu kitab. Allah Taala tanya, orang sore nak masuk syurga. Apabila masuk syurga, muka lu mu paling tengok di belakang. Kenapa? Mu ingat tak dia tu dulu? Mu kenal tak? Tu hewi ingat mula. Orang ni tak ada amal lagi apa ni nak masuk dengan aku dah. Allah Ta'ala we jumpa. Orang ni pun tanya, mu ingat tak hari tu? Aku biasa ambil ais maya we kemung. Aku biasa cari ais maya we kemung. Aku biasa tunjuk jalan kemung ke sejik. Ha ingat. Allah kata bawa dia masuk syurga sekali dengan mu. Jadi asbab ya tu. Jangan lupa nah hari ni kada kita silap banyak perkara dengan hukum tu hai. Tapi satu kebaikan Allah Taala suka. Gunalah masyarakat kita muslimah kaum ibu nayuk tok nebel orang botol duk depan saya ni. Guna bu jadi asbab kebaikan. Jangan guna nafsi-nafsi gitu. Mu ingat kada pemuda duk tak kenal tanggung masjid hari tu eh.
Wairung lah kampung, masjid tak kena. Ingat tak, mu jadi terebang, mu cai, cai sitik puya bang tu. Mu guna pakar kerongkang reka kamu, wak budak kena tangga masjid. Ada dah amalan, mu ingat dah amalan ni. Okey, muslimah meban. Ingat ke dah, dah wak cuk, dah wak kerongkang, kejakan lah kampung tu. Wak fikir, pakar wak macam mana, wak ketina tutup orang. Siapa dia fikir? Padahal dah nak fikir remu satu hari tu. Sebab tu hari ni, eh, saya tak kata, tak enti gapa, jadi gapa, ngaji gapa pun. Jangan tinggal agama, jangan tinggal fikir umat, jangan tinggal sunnah Nabi, jangan tinggal kasih saya. Kasih saya. Eh? Patu anak-anak, saya lah sekali malam ni nak bersih anak-anak ni. Jaga hak dengan ibu bapa malam. Hari ni orang nampak lekeh ke? Loh, duk ngasuh muk. Tak maju. Allah widarijak orang ngasuh muk, orang terbiah muk, orang apa ni? Orang duk khidmat muk. Satu kisah saya ingat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia apa ni? Harisah bin Nu'man. Masa Nabi naik Mi'raj, Nabi dengar suara baca Quran. Ya Jibril, suara baca Quran siapa ni? Syurga tak ada orang. Okay? Jibril kata, Harisah bin Nu'man. Nabi kata, Harisah bin Nu'man tak mati lagi. Ha, memang Allah suka amalan dia. Harisah bin Nu'man seorang anak yang taat pada ibu bapa, yang khidmat ibu dia. Allah suka sekarang lo ni amalan baca Quran duk dengar dari syurga. Eh, orang okay, tak kenal orang lain. Tapi nung Allah mulia. Okey, seorang lagi. Nabi kata di zaman Nabi. Nabi kata, "Ya Umar, mari sini nak seso deh. Lepas pada aku ni satu hari nanti ada satu orang mari buat haji. Dia orang Yaman. Ya duduk di kabilah Murad. Duduk di kampung Karan, Karan. Karni panggil Karan. Ya nama Awais. Dia yang mari buat haji, mu suruh dia akik tangan doa deh. Mu hati kata amin. Mu minta doa dia. Allah tak tolak doa orang ni ni. Tak ada siapa kena Awais. Orang kita tua rendah, orang tak masyhur pun. Kita nak wei masyhur anak kita ke? Hai, anak kita hebat, anak kita orang kena, anak kita cidik, anak kita bajak. Ni 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 hak Nabi raya Umar. Satu zaman orang ni kan mari buat haji, musuh dia doa ke angin. Gapo orang ni ni? Orang ni orang khidmat pada ibu ni, orang kasih saya ke ibu ni. Orang ni Allah tak tolak doa dia, tangi dia ke hijab ladak 78 langit sampai ke arasy. Siapa Awais Qarni? Rasulullah wafat, Abu Bakar khalifah, Abu Bakar mati, Umar jadi khalifah, Umar sekak orang di Mekah mai buat haji. Bunyi khabar tu puak Yaman mai buat haji. Puak Yaman diri belakang. Siapa duduk di kabilah Murad, diri orang lain duduk. Puak Yaman skru duduk tinggal Murad. Mana le Murad ni siapa duduk di Karan? Karni. Berdiri orang lain duduk, baru tinggal satu gulung ni. Dalam ni kampung Karni ni siapa nama Awais? Berdiri situ orang lain duduk. Duduk habis. Tak ada orang nama Awais orang tak ada. Siapa kenal Awais? Sepupu dia kat tangan. Ya Umar, saya kenal. Mana Awais duduk mana? Sepupu dia kata, "Saning mari dengan saya tapi nampak heret utuh hadap kok. Medan Arafah." Umar cuma alih-alih. Gi kita gi dua. Dua orang ni khalifah ni. Hei, puak ni tak kena tupai dia orang. Umar fil jannah, Ali fil jannah. Lau kana ba'di nabiyyun wa kana Umar. Allah puas hati dah, Allah reda dah. Puan ni akik angin nak lupa siapa lagi. Hakikat sebenar ni, doa puan ni, doa dua orang ni ni, nak lawan tak boleh lagi. Tapi Nabi nak hajar kita. Umar mungkin minta doa pada Awais Qarni. Sebab dia orang khidmat, orang ta'at, orang jaga ibu. Ali dengan Umar turut belakang. Awais duduk semaya wafang kayu di Medan Arafah. Ikat utah ya situ duduk semaya. Apabila nampak ada orang mari, ya semaya reka-reka sudah wis salam. Umar wis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Awais? Kamu nama ke apa? Mari smuk. Dia kata Abdullah. Ismi Abdullah. Saya nama Abdullah. Umar kata nama ayah mutak. Abdullah. Tak payah nama dia. Dia tahu apa? Ali kata, "Sedara, ni Umar bin Khattab. Aku Ali bin Abu Talib." Apabila dengar nama, ya kenal. Ya. Khalifah tak bisa tengok. Orang Yaman, mari buat haji kali pertama. "Maaf saya Amirul Mukminin, saya tak kenal." Ya kenal dengar nama. Ya. "Maaf, maaf ada apa?"
Umar kata Rasulullah SAW pesan pada aku, satu zaman orang nama Awais, masa berapa tahun? Awais Qarni daripada Yaman kampung Quran, mari buat haji. Mung suruh dia doa. Hari ni aku nak wimu doa. Oh, tak sesuai lah. Kamu doa Amirul Mukminin. Kamu doa lebih. Tidak. Kamu doa saja. Dia doa. Tengok Allah Ta'ala bagi tu. Adik-adik, ibu bapa saya semua. Deh. Bukan sekat tu saja. Bakir di akhirat, Allah perintah pada orang yang masuk ahli syurga. Duk budoyo-doyo masuk syurga. Siapa Awais Qarni berjalan duduk di pintu syurga? Allah kata, Awais. Betis tu. Kau, lu jangan masuk syurga. Awais berhenti, hai, nak masuk syurga dah. Allah sekat buku gapo, salah gapo. Allah kata, Awais, paling belakang, mu tengok gapo. Awais paling, Allah buka hijab dengan aku. Napa orang duduk lain dengan aku? Sudah gapo ni. Allah kata, Awais, mu nak hak mana mu tunjuk sore-sore lain dengan aku. Allahuakbar. Siapa ni? Semaya tahajud tak tinggal ke? Siapa ni? Orang ni sedekah sejuta ke? Orang ni buat masjid ke? Dah. Awais Qarni, orang taat ke ibu bapa je. Dunia Nabi suruh Umar minta doa. Akhirat tunjuk nak siapa dalam dengan aku. Masuk syurga sekali dengan Awais Qarni. Hai, tapi saya hari ni kita, anak kita tak nampak harga ni. Kita tak nampak mulia gitu. Mulia anak kita, terkenal anak kita. Tapi hati anak dengan mak hati mak dengan anak gapo hari ni. Ingat nah, hak le masuk syurga nah. Seorang anak kalau mak sakit hati, banyak anak le kapo gitu. Ibu, kamu faham ke kamu tak faham ni? Doa ya ni. Kamu nampak ke kamu buat lepas-lepas gitu? Dewa yak kisah anak dengan ibu kat saya sebok. Telinga dengar, mata tengok. Depan saya. Seolah kata ibu mari nak sujud, nak sembah. Seolah kata tolonglah. Maulana tolong anak saya. Bawa kata. Tolong nasihat, tolong royak. Ha, tolong habis cara gapo. Ada gapo. Hai, hai. Nak buat gapo tak boleh dah. Sakit hati. Kadang nak order saya, kadang pisah dekat tangan dia macam-macam. Tolong ah, kita pun dengan ngamuk lawan dengan kita siapa. Musakarah nak tok nebel lah, royak kau tok nebel tok menen. Royak dah, tak ada biar padu. Ai. Tunggu kita kira lu, tunggu kita kira. Gapo seorang retina ni? Boleh hadis 100 kali dah saya wayak kisah ni. Retina ni kata gapo? Dengar ibu-ibu. Kamu nak riba tangan we berlaku ke anu? Nabi kata fitnah akhir zaman ni. Segala fitnah yang berlaku Bani Israel tumbuh umat aku akhir zaman tak kurang walaupun satu. Ulama Bani fitnah ni api. Supaya dengan api terbakar, ada terbakar luar negeri. Nampak tak api terbakar? Kalau tak mati dengan air, ya, sengah rumah tu, kapung tu, hotel tu, kebun tu, tu api. Hari ni api fitnah. Anak orang tu, isteri orang tu, suami orang tu, kapung orang tu, cawak orang tu, nampak lakar negeri, fitnah. Gapo nak mati api air? Gapo nak mati fitnah? Agama wujud lagi hidup. Perintah Allah, sunnah Nabi, pegang Al-Quran, pegang sunnah Nabi, wujud lagi hidup. Apabila kita, saya ayat kata kita mesyuaratlah macam mana? Sakit hati. Ustaz, babo, mana? Sakit hati. Tak boleh kelik rumah. Anak nak godeh. Anak sepak puyuk. Anak nak cekik tekak. Saya kata kita mesyuarat. Hai ustaz, kalau nak mesyuarat, dicarilah siapa saja, minta tolong. Wallahi, dengar muslimah, dengar adik-adik saya, dengar ibu semua, dengar orang kampung. Satu kali dah royak ni, buat apa kita ni? Buat apa lagi ni? Seorang ibu kata apa malana? Dicari siapa nak bunuh anak saya, saya nak upah duit, saya nak bayar duit. Seorang ibu rela nak bayar duit siapa saja nak bunuh anak sendiri. Hai umat Muhammad, nak hidup mana akhirat ni? Adik-beradik siapa ni? Umat Nabi Muslim kal jasadil wahid innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-beradik. Kek kamu dah bilang adik-beradik berapa orang? 7 orang tu, 4 orang tu adik-beradik kamu. Muslim kal jasadil wahid. Nak guna kelimah mana nak royak pada adik-beradik saya? Eh, orang kampung baru, orang kampung menasaring. Nak ribut tangan siapa bila? Nak lock siapa bila? Api duk terbakar kampung kita ni. Api duk terbakar suasana kita ni.
Maaf saya kecek ngaji sebah. Sebab suasana kita dah siapa. Suasana kita hancur lebur. Suasana kita anak tak kena muk. Salah siapa ni? Kita lepas masa budak. Hei, dok mana umat Muhammad? Dok mana zaujatun mukminatun? Dok mana pemimpin? Dok mana? Apa ni? Kelakuan tempat kita ni? Kita lepas, kita buat main-main. Habis masa dah. Hari ni siapa masuk? Hari ni ada okat. Hari ni ada peluang bagi kita. Takkan hari ni alhamdulillah lah kampung kamu semua ni hari ni alhamdulillah. Saya tengok dengan mata ciri-ciri. Agama akan hidup. Pemuda akan maju. Kampung kita akan jadi munawar. Seperti mana Allah tukar Yasrib. Jadi Madinatul Munawarah. Dengan orang Tino tukar perasa eh. Dengan budak-budak kerja sama. Dengan pemimpin ada tanggungjawab. Yasrib Madinatul Munawar. Dengan pengerban ni. Dengan air mata kanak-kanak. Dengan air mata wanita. Jahiliah Allah tukar jadi radiah. Hai, tempat kita tak sapa tak ratu. Tak sapa. Jangan sepek nah, jangan sepek dengan rahmat Allah. Semua pemimpin ibu-ibu, jangan supah anak Nabi lari. Hari ini satu salah, satu asbab besar kita supah anak. Macam-macam kata ke anak, sedap mulut gitu ya, puasa tak reti. Nabi kata, kamu supah itu doa, bad doa. Itulah doa kamu. Doa ibu dengan anak tak ada hijab nah. Tabir dia ada naik pelangi, tapi ibu tak setak kena doa ni nanti akik tangan ke. Ya Allah anak aku dah. Sore ibu duk bimbing ke anak, duk nengung bimbing tu doa dah. Sebab ibu saya dia bimbing kelik tengah malam. Malam ni alhamdulillah nayuk mari wakgu saya tolong buat kereta mari. Biasa sore duk berjalan malam kelik pukul 12. Ibu saya kata Allah apa tolak tak leh ke. Tak suruh duk pergi hang malam-malam tak leh mai. Dia amanah, dia janji dengan dia. Kalau royak tengah hari, tak boleh pasal dia lah ni. Saya kata ke apa? Mek, selagi mek duduk berasa pasal ni dalam hati, tak usah bimbang. Mek saya tu duduk bimbang. Allah lebih lagi. Seorang ibu yang duduk bimbang dalam hati tu doa dah. Saya tak lakuk. Saya pergi tah bukit santik kelik lagi tengah malam pun. Saya pergi di Setun, saya kelik lagi. Saya pergi di Golok, saya pergi di mana? Kawasan mana? Tiga wilayah. Hajai. Saya kelik lagi. Nakon saya biasa kelik. Dua orang. Kebanyakan sore-sore pun saya tak ada kira. Sebab ibu ada lagi. Saya yakin dengan ibu duk bimbing tu Allah lebih lagi. Seorang anak buat dosa, mak dia ada. Allah kata apa? Malaikat jangan tulis nah. Mak dia duk bimbing ke dia tu. Dosa pun malaikat tak tulis. Bagi ini umat. Apakah lagi mak berdoa? Bahasa menate ni. Duk bimbing Allah jaga. Kalau mak kata ke anak, bahasa tak reti ni, bahasa menatai ni, bahasa kerah pedah ni, bahasa royak tak reti ni. Gailah mungkin nak mahal. Sudah. Ngah supah, ngah berkata, eh masa kecil tu. Dia tak apa. Lepas tu setahun, dua tahun, tiga tahun. Anak ya kau jadi, kau degi, kau kerah. Tenebe, tolong anakmu. Ya lupa kata dulu ya duduk pun siang malam. Gailah mu nak jadi gapo pun. Bahasa tak reti. Mak ada kelima saya nak sebut tak boleh berat dak. Telinga ni dengar belaka ni. Nate ada. Hanya dia kata kat anak. Apabila besar saya tengok dengan mata, sifat dia berubah. Kau lawe, kau tak reti dengar. Mak dia kata gapo? Tanya be. Teman ni. Ayuk tolong. Gapo lagi? Allah buka lama dah tekah dulu. Tekah dia duk mengepek dulu Allah buka. Tak ada sekat sikit habuk kecepek dia naik. Allah terima dah. Anak dia dah rusak. Sebab tu hari ni deh. Nak kecek dengan anak. Beringat. Tapih molek. Jangan kado deh. Ada gapo muzakarah. Kecek. Periksa. Tanya terima. Tanya babo. Tanya ustaz. Tanya gapo. Dengan anak ni buka jalan deh. Pemimpin sepatu sahaja kita. Umat. Dengan umat sepatu juga. Tengok leh kampung jadi jahat. Werung lah ni Allah tak reti dengar. Jangan kado. Ya ada tu masalah panhar, ya ada gapo belaga lutut. Nayuk ada kuasa kan? Nayuk panggil buat kerongkang kecekan gapo bagi warung. Tok Imeh, bukan hati nak kata puasa puakmu tak mengaji, tak pergi sejik ni puakmu ni tak boleh masuk syurga ni. Puakmu ni minum ketung kaya mabuk tak boleh masuk syurga. Hai siapa kata? Ya silap ya ngah tu he. Kita suka buruk, kita kata ke dia salah kita tu.
Ingatlah, Allah buat misal umat akhir zaman, umat Nabi, umat kekasih Allah ni, dosa tujuh lapis langit pun dia taubat sungguh, sekali guh Allah boleh bersih seperti mana baru lahir daripada perut ibu. Siapa kata orang zina masuk neraka? Siapa kata orang curi masuk neraka? Siapa kata orang bunuh orang hadih adalah? Kalau tak taubat, pas siapa kata Allah tak maaf? Dosa umat ni saya garanti perakan malam ni tak ada orang dosa sampai langit ketujuh. Tapi Allah kata, kalau ada langit ketujuh, dia taubat, aku nak cuci orang ni. Pas kita kata anak orang tu, kita duduk supah lah kapung. Anak orang tu, anak dia tu, kita tahu kata Allah tak maaf dia. Kita tahu ke satu hari nanti dia tak taubat. Sebab tu setiap tempat saya kecek taubat istighfar. Pemuda wairun deh, wanita isteri semua salah dengan suami, minta maaf, taubat istighfar. Pemimpin dengan rakyat, minta maaf, taubat dengan Allah. Suami salah dengan isteri, banyak juga saya dek kecek ni bukan kata tak salah. Kena minta maaf juga dengan retina, maaf deh kalau ada silap hak tak sepenuh, bab gapo deh. Jangan tutup akhirat, kita cuci masa hidup ni, cuci tah dunia. Demikian tu malam ni saya nak kecek semua adik-adik saya, wairun ramai kok luar deh. Kalau ada orang tua kecek gapo kita, mungkin dia saya kita. Jangan gaduh, totang kecek pe orang tua. Neh. Budak-budak semua, neh ngok kita orang tua ni kalau ada budak silap, jangan gaduh fatwa dia. Mungkin dia ada pan ha kop kua, ada masalah keluarga, dia sedih, dia noicai, dia nak peracut. Kita belagu lutut dengan dia, kita masuk berapa, tanya dia, ada buku gapo boleh tolong. Ni hijau Nabi nah. Ni umat Nabi. Ni agama juga ni. Jangan pakak dia kita duk payah kata agama, duk ngaji tu agama ha memanglah semaya aku duk semaya dah. Ustaz duk royak tu aku ada belako dah, aku semaji tak mak sama, ustaz mengajar, aku semaya lima waktu. Tu puak tu anak dia tu tak ngaji. Suami dia tu tak ngaji, isteri dia tu tak reti. Tak kena perdah. Hai bukan gitu. Pada dia tu agama juga. Pada ni. Dia nampak atas agama kita ngaji, kita semaya, kita puasa, kita zakat, kita haji. Hai, pada kau orang umat ke zaman agama. Nak bila pula jadi cemuh pula kita, saya bila seumur ni. Imam Ghazali kata puluh karo nak sempena ibadat. Semaya, puasa, zakat, haji. Pak ni pergi taro. Acah kera zikir. Nego itu. Buka kedai besar. Nego itu yang kecil bahawa yang tipu orang jangan main duit reba. Jaga hak jiran. Ini agama dak kecek ni ibadat. Jiran tepi rumah tu gapo dak jadi jagalah. Keceklah dengan dia, belagu lutut tanya khabarlah. Nabi kata kalau mu tidur jenera, perut kenyang, jiran tidur perut lapar, mu kena tanggungjawab depan Allah di akhirat nanti. Tu bab makan tak ada royaklah, tak ada royak kata rukun Islam lagi ibadat makan dah. Makan maksudnya keperluan. Kalau kita semaya orang tepi rumah tak semaya. Anak kita ngaji, anak orang tepi rumah macam royak tak leh. Isteri kita semaya, isteri tepi rumah tak tutup aurat. Ngapa nak jadi? Jiran ni. Iktibat sunnah eh. Hari ni sunnah Nabi saya awak tadi dah jangan tinggal, jangan lupa, jangan galik ngaji, belajar sunnah Nabi. Iktibat sunnah hari ni apa kau lagi hidup eh? Eh. Patu. Yang ke-10 ni bagi masa untuk agama tadi. Hari ni kita bagi masa untuk dunia banyak dah eh. Buat kebun, buat nego, buat bisnis. Ya agama ibadat lah kau. Tapi betul-betul untuk agama eh. Fikir agama tempat kita. Macam mana budak ada fikir eh. Budak ada jizbah eh. Orang tino ada sifat ta'at. Pemuda semua ada tanggungjawab dengan agama ni pakat perah. Malam ni saya kecek ni ada belakang buat kita ni. Apa ada? Kebaikan yang ada pada wanita muslimah. Peluklah suasana ni. Apa peluk? Jaga istiqomah. Kau ada-ada deh. Fikir we berterusnya. Wanita semua. Buka hati we luar dengan masyarakat. Jangan hidup sepik. Jangan bikin orang tino. Dia beripung sama dia. Kalau yang syarat agama, agama hidup. Tapi kalau kecek ke buruk ke orang, okay, sudah. Sari sampai gelap tak habis lagi. Ada buku lain. Orang tu, gitu, anak orang tu, gitu, anak dia tu lah, suami orang tu, latuk laki orang tu. Bukan kerja kita. Kerja kita fikir macam mana. Api hidup nyala ni.
api zalim, api anak neraka, api suami zalim, api isteri tak taat, api kampung tak ada amalan, mati-mati api ni. Gapo? Sunnah Nabi hidup. Ni perintah Allah, tarbiyah anak-anak usmaya 5 waktu. Orang tino anak dara kita, we tutup aurat. Kaya ngaji dunia, sekadar mana boleh tutup, mana hukum mak. Kerja eh tempat kita tak lari nak pakai macam mana pakai lah. Kita ada buat dalih. Oh, rasa dia kerja, kerja, eh, rasa, ah, tempat kita boleh tutup aurat. Oh, ya anak kita, eh, anak dara maha ni, pintu syurga bagi ibu-ibu, pintu syurga bagi keluarga. Belum cara, we kena molek, ya. Jangan lepas gitulah. Deh, anak muda, warung semua, adik-adik saya yang mari malam ni, kalau ada salah silap dengan ibu bapa, minta maaf. Dengan Allah, akit angin sekali, ya. Wallahi. Allah boleh cuci sepengah bau lahir daripada perut ibu. Hari ini tak kira siapa salah, siapa deh. Saya sendiri pun dengan ibu, dengan ayah, dengan sain, dengan isteri. Ada tak sepenuh tanggungjawab. Kita tobat jok malam ni. Deh, kita buat janji dah dengan Allah. Kata hari ini, ya Allah, aku nak betul kehidupan aku. Baik duduk tahap mana, orang duduk leh ungkau mana. Deh, duduk leh tamnen puyai bang, kemenan ke apa. Ya, ada tanggungjawab tu. Akhirat esok, Allah Ta'ala panggil turuk-turuk pengikut tanggungjawab tu. Kalau tak nebek, kapung dia, tok menen, tambun dia, nayuk, tambun dia. Tak? Kalau luah lagi, kalau luah lagi. Ha, ibu bapa, anak isteri. Tapi lagi tak lepas umat ni, atas umat. Ngajirah, sakut bawa habis. Sebab tu, peruh pengerbannya sikit. Deh, tengok suasana kita hari ni, we nampak kata adik-beradik, we nampak kata umat. Yang ni tengok, atau orang tu. Nah, zaman sekarang, bukan zaman nafsi. Zaman ummati. Nabi pejam mata dengan ummati. Tahribu Aisyah. Ummati solah, ummati solah, umat aku jangan tinggal semaya, umat aku jangan main-main dengan semaya. Deh, celak di akhirat esok. Orang lain kata nafsi, Nabi kita kata ya Rabbi, ummati, ummati. Tah dunia dulu pesan umat aku jaga semaya, depan Allah di padang mahsyar, ya Allah tolong umat aku. Allah kata gapo? Muhammad, itu syurga aku buka untuk kamu. Munak siapa bawa masuk syurga. Hari itu Nabi helak pergi masuk jannah. Satu gulungnya umat Nabi mari tasbih. Subhanallah, subhanallah. Melekat sekat dengan sayat dia. Nabi kata buka umatku hari ini. Umatku nak masuk syurga. Jibril buka. Jibril kata Muhammad memang umat engkau. Tapi puak ning-ning. Masa agama hok muduk bela siapa syahid gigi ikat batu perut siapa berpisah bujang isteri yatim anak puak ni hidup akhir zaman ni masjid kosong orang tino telanjang anak deraka suasana tak ada puak ni keruk dahi pun tak ada tak usah kata nak titik peluh nak pakak usah nak pakak fikir lek kampung pemuda tak semaya anak deraka pada ibu bapa masjid kosong orang tino soyok pakaian sunah nabi orang tak kena anak go depok anak go demok puak ni keruk dahi pun tak ada melekat sekat. Nabi kata apa? Jibril, hamak puak ni wi jauh pada mata aku ni. Hari tu Nabi hamak tak ada siapa panggil dah. Adam kata nafsi, Idris kata nafsi, Nuh kata nafsi, Zakaria kata nafsi, Yahya kata nafsi, Isa kata nafsi, Musa kata nafsi, Nabi ya kata ummati. Tapi hari tu Nabi hamak siapa dia? Puak tak ada kerudahi. Puak kata nafsi, anakmu lah, suamimu lah, kapungmu lah, pemimpinmu lah. Hari ni bukan nafsi selara. Innamal mu'minuna ikhwah. Adik-adik belakang. Fa aslihu baina akhawaikum. Kita sulah, kita baik, kita zerah, kita saleh, kita maaf, kita gerak kerjasama. Semua niat belakang insya-Allah. Hari ini jangan we ada sore hok balik tak semaya. Orang tino hok balik dah kita jangan we ada sore lek kampung kita hok dedah orang bebas sepodara. Kita tu sewi ada kampung kita. Ha tu pakak fikir. Hok ada, hok berlaku, jangan kata. Rakyat molek cara hikmat jangan kata mu ni tak reti, tak dengar kalau ni sosial orang duk ceramah, orang duk bayar. Mu ni jahil anak siapa? Jangan. Masa sepenuh lah Quran 1000 tahun dah. Tapi zaman kita zaman baru duk mula. Nayuk baru duk fikir. Tok nembel baru duk usaha. Tok menel baru duk usaha. Kita nak santung sekaligus. Mu tak reti lah. Eno mu ni tak maju ni. Anak siapa jahat ni? Jangan. Buka okat, wikok wairun, wikok pemuda, wikok pemimpin. Umat Nabi, Nabi buka okat. Selagi tak mati, jangan kata. Abu Darda kata,
Apabila mu tengok orang buat jahat, dua perkara yang mu kena fikir. Satu, mu kena syukur. Misal tu ada warung, kita nampak cerak warung ni. Duk met tau kaya eh. Mari. Warung semua. Kaya penuh mabuk. Kita nampak dah. Kita nak kata apa dia? Masa jahil ni. Jangan eh. Abu Darda Hajar so kata apa? Alhamdulillah. Mujur tak berlaku dengan aku. Alhamdulillah. Syukurmu ya. Syukur padamu ya Allah. Mujur tak berlaku dengan anakku. So, yang kedua Abu Darda Hajar surat baik nah. Ya Allah, lepas pada syukur, ya Allah, dia adik-beradik aku, dia umat Nabi, dia ada kelimah. Mu maaf, mu beki ha dia ya Allah. Seperti mana mu beki orang lain, mu jaga sahabat ya Allah, mu beki dia ratik, mu bawa pipin dia apa salahnya, apa rugi. Ya Allah, maaflah ke dia. Aku tengok aku sedih, ibu bapa dia mungkin sakit hati lagi. Ya Allah, pipin dia jalan yang betul. Kalau kita semua laki-laki, perempuan, pemimpin, wairu, moretino pakak bawa dua perkara ni, tak ada apa. Hak tak molek kita alhamdulillah tak berlaku, hak jahat kita alhamdulillah sebab tak berlaku tak kita. Lepas tu duk berlaku lagi, ya Allah beki dia. Kalau seretak buat kita pakak doa berlaku, pakak maaf berlaku, tengok kebaikan berlaku, aman damai timbul pak kita. Semua sedia berlaku insyaAllah. Malam ni saya nak ambil kesempatan makan masa lama dah ni, pukul 11 lebih eh, dekat ruang je. Saya nak tupai tangi-tangi orang kampung sini semua, pemimpin lebih lagi muslimah hak week. Kali pertama saya tanya ustaz ni, berapa kali dah buat ceramah? Kali pertama. Dengan fikir muslimah sini, Allah pilih saya boleh kecek agama kat sini. Muzakarah ni bukan ceramah. Muzakarah saya dengan fikir orang tino, dengan sokongan daripada Kemnan, Puyaiban, Tok Imeh, kawan-kawan masjid, dan sayang-sayang adik-adik saya semua. Malam ni saya nak tupai keberkatan Allah Ta'ala pilih kamu. Nanti kata amin, saya nak doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peripunni aku malam ni asbab maghfirah keampunan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, semua kami mari malam ni penuh dengan dosa. Aku tak ada kata pada hamba-Mu adik-adik aku ni berdosa, tapi Mu sendiri royak kata kullu bani Adam khata'un. Ya Allah, memang puak kami ada dosa tak banyak sikit ya Allah. Semua hok bawa dosa mari malam ni Mu bersih belaka belum pada kami bangun daripada majlis ini ya Allah. Utamakan diri aku ya Allah, memang aku cemah, aku orang jahil, aku orang berdosa ya Allah, tapi menggerak lidah aku mai kecek dengan orang-orang yang fikir agama malam ini ya Allah. Suci aku juga seperti mana mu sucikan mereka ini di depan aku ni ya Allah. Ya Allah, lebih lagi muslimah ya Allah, ramah depan aku, hak aku takut sekali hak Nabi aku tengok dengan mata mereka dalam neraka jahanam, orang tino ramah pada orang jatik. Oh Allah, depan aku muslimah ya Allah, belakang aku anak dan isteri ibu aku ya Allah. Kalau mu tak selamatkan ya Allah, siapa nak jaga lagi? Setiap fitnah hak Nabi aku kecek akan berlaku ya Allah. Aku takut berlaku hak dok lain aku, adik-beradik aku ya Allah, ibu dan anak dan isteri. Oh Allah, dengan Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim, sifat kesiapalah yang ada pada Engkau, jagakan ibu aku, jaga selamatkan isteri dan anak aku dan muslimah depan ya Allah. Semua mari malam ni ada anak belaka, kasih pada anak belaka. Mereka ini tak sanggup bawa anak mereka dok lain kebinasaan. Oh Allah, mu kasih lebih lagi pada ibu, kasih pada anak 70 kali ganda. Oh Allah, tolong jaga anak muda wilayah aku hari ni ya Allah. Aku tengok dengan mata kasar anak-anak muda dah kasar dengan ibu bapa. Dah aku tengok banyak mana duk mengadu dengan aku, suami dah zalim dengan isteri. Oh Allah, kesianlah pada zaman aku, hak Nabi jauh dengan aku, hak Nabi tak ada sekali dengan aku ya Allah. Tolong pimpinkan ini umat, tolong pimpinkan adik-beradik aku ya Allah. Hari ni mu bawakan pemuda wairun mari berimpun malam ni ya Allah. Hari ni mu bawa muslimah dengan fikiran mereka boleh kumpul malam ni. Oh Allah, di akhirat nanti sekali lagi kumpul aku dalam jannatul firdaus. Ya Allah, di padang mahsyar nanti sekali lagi jangan tinggal aku sore ya Allah. Jangan tak belakang aku ya Allah. Hari ini dengan fikir mereka ini membawa aku mari duduk depan akhirat, bawa aku ratik boleh duduk depan mereka ini dak bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Mu duduk mana ya Allah? Ya Allah, mu napa ni ya Allah? Mu dengar permintaan aku ni ya Allah. Kabul, kabulkan amin buat kami semua ini ya Allah ya Rahman.
Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Awal al-Awalin, Ya Akhir al-Akhirin, Ya Zal Quwati al-Matin, Ya Rahim al-Masakin, Wa Ya Arham al-Rahimin. Qabul Ya Afia istiqamah ikhlas dan istiqlah pada kami, Ya Allah. Jangan sia-siakan kejepekku, Ya Allah. Jangan sia-sia celek mata buat kami malam ni, Ya Allah. Budak-budak yang suci pun ada, muslimah pun ada, pemimpin yang kamu pilih pun ada malam ni, Ya Allah. Ya Allah, aku tahu muazzab pun aku semua malam ni. Mu tak naik darijak pun, mu tak labur pun. Kalau mu maaf, mu tak ugi, Ya Allah. Maafkanlah, Ya Allah. Kesianlah pada anak muda yang wecut kami, anak muda, anak tina, anak darah, Ya Allah. Dan diri aku, Ya Allah. Kesianlah dengan suasana duk berlaku sekarang ni, Ya Allah. Jangan wilak lagi, jangan wibat belai lagi. Padahlah, Ya Allah. Anak muda dah habis harga, anak werun dah jadi wabalah, anak muda dah kerah mata, Ya Allah. Adik-beradikku berlaku Muslim, umat Muhammad, amal engkau Muslim kan jasadil wahid, Ya Allah. Lebih lagi ibu-ibu, Ya Allah. Ibu-ibu yang sakit hati dengan anak ni dahsyat sekali, Ya Allah. Maaf pada anak mereka. Gerak hati ibu semua. Ibu aku hati, ibu boleh maaf pada aku. Dan ibu masing-masing, ibu boleh maaf pada anak-anak, Ya Allah. Mu dengar, mu nampak. Padailah, Ya Allah. Padailah yang berlaku, Ya Allah. Hari ni anak darah habis harga, anak muda habis harga. Ya Rahman, Ya Rahim. Memang yang berlaku seluruh dunia hari ni sebab amal aku rosak. Amal manusia aku, Ya Allah. Aku dah berdosa, aku dah rosak. Maaf, Ya Allah. Aku takut di akhirat nanti hak mu iklan dalam Al-Quran. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mu becek orang zalim, orang mazlum. Aku takut aku masuk orang yang zalim, Ya Allah. Sebab aku tak sepenuh amal, Ya Allah. Sebab aku dah Allah banyak mana tanggung yang buat aku hari ni, Ya Allah. Maaf pada aku, pada pemimpin aku semua, Ya Allah. Aku takut aku masuk le gulungi hak Nabi hamba akhirat aku nang hidup mana, Ya Allah. Hari ni aku kecek agama, aku kecek sunnah Nabi. Kalau pakai akhirat Nabi hamba aku, Ya Allah, aku nang hidup mana. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kesianlah pada puakku semua ni. Aku jauh dengan Nabi, Ya Allah. Ribu tahun, Ya Allah. Kalau mu tak jaga, siapa nak jaga, Ya Allah? Hei Allah, jaga Nabi Muhammad. Hei Allah, jaga Nabi Musa. Hei Allah, jaga Nabi Isa. Hei Allah, jaga Nabi Ibrahim. Hei Allah, jaga Nabi Yunus. Hei Allah, jaga Nabi Nuh. Hei Allah, jaga Nabi-Nabi. Jaga umat akhir zaman hati. Jaga ulama aku hati. Hari ni akhir zaman orang hina ulama. Lebih lagi ulama negeriku, Ya Allah. Ulama Fatani, ulama Fatani, ulama Darussalam, ulama tiga wilayah. Hari ni dihina oleh masyarakat. Hari ni orang hina, orang pandai leka. Ya Rahman, Ya Rahim. Padahal berlaku tempat aku, Ya Allah. Kodok berlaku tempat darah, berlaku gapo, Ya Allah. Kalau rancangnya siapa nak kena orang Islam, mu bagi hidayah apa ruginya? Hindun wahsyi, mu bagi hidayah orang bunuh keluarga Nabi. Mu bagi hidayah boleh masuk syurga sekali dengan Nabi akhirat, Ya Allah. Siapa saja yang doa masyarakat dosa, mu maaf, mu tak sawak kira, Ya Allah. Mu tak sawak kira zalim, mazlum pun, Ya Allah. Dah ke kekasih engkau, besok ke tangan berdiri, dah lima jadi medik Arafah, mu terima dah ke, Ya Allah. Ya Allah, hari ni, Ya Allah, aku nak doa juga, Ya Allah. Ya Allah, aku nak guna kecepe Bani Israel, Ya Allah. Ya Allah, Bani Israel wayakmu, kalau mu azab lapor, tak apa. Kalau mu maaf, mu rugi, tak maaf pun tak apa. Tapi aku tahu mu azab, mu tak lapor, mu maaf, mu tak rugi. Maaf pada semua pemimpin rakyat, laki-laki, perempuan, pemuda, wairun, orang negeri kami dan seluruh dunia, umat Muhammad, Ya Allah. Bagi jaga iman orang berimeh. Bagi email kepada orang yang tak ada email, Ya Allah. Ya Allah, utama depan aku ni, Ya Allah. Ya Allah, mereka celak mata kerana nak kebaikan semua malam ni, Ya Allah. Kupu buat kami sekali lagi daripada masyarakat bawah naungan arasy engkau, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa terhamna lalakurinna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. Deh pada semua penduduk deh baik jauh dekat, salah silap nafsu saya memang kada jizbah kada jos. Manusia lagi tak lepas dengan nafsu. Kecepe saya memang ada kesilapan. Deh saya doa dengan Allah supaya Allah maaf pada saya. Dengan kamu semua hadduk ni, kalau berasa di hati kecek setuh dengan pemuda, pemimpin wanita, maaf sini deh, belum pada berpisah.
Maaf zuhir batin, insyaAllah. Assalamualaikum. Allah.